Y la otra es itu off. Off. Itu ya, terus
Halo, halo. Halo, selamat siang, Bapak Ibu. Bisa dengar suaranya saya, Pak? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Mungkin kita mulai aja, Pak. Soalnya waktu juga, narasumbernya bagian masuk belakangan karena lagi ada kesibukan yang lain, dan para partisipan juga sudah menunggu. Mungkin kita langsung mulai aja ya, Kanda dan para peserta webinar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita aturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mampu merubah peradaban zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman keislamiah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati, ya ada dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan ada dari Kepala OJK Nusa Tenggara Barat yang sudah hadir, ada Pak Bambang. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang. Dan juga dari Ibu Esti Arimi Putri yang akan mewakili Wakil Ketua MPR RI. Beliau ini, Ibu Esti Arimi ini Putri anggota DPRD DKI Jakarta. Dan ada juga Kanda Agung Laksono, Dewan Pertimbangan Presiden RI. Selamat siang, Kanda Agung Laksono. Dan narasumbernya ya ada Kanda Fitra Faisal Hastiadi, Direktur Next Politik, ada Putri Kairunisa, aktivis milenial dan KNPI Pusat, dan ada Kanda Arteria Dahlan, beliau ini lagi di atas pesawat buat pembicara terakhir. Dan yang terakhir ada Kanda Haris Pertama, Ketua KNPI Pusat, yang akan berpartisipasi dalam acara webinar tentang keuangan usaha yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kota Mataram. Kami mengadakan webinar terkait dengan keuangan usaha, bahwa kami ingin mengetahui seberapa jauh tingkat keuangan usaha di tengah pandemi, dan kira-kira apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, bahkan BUMN dalam mengembalikan kondisi keuangan usaha di tengah pandemi. Yang untuk lebih jelasnya, mungkin kita kasih kesempatan sebagai sambutan yang pertama itu dari Kepala OJK Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Pak Bambang.
Pak Bambang ini adalah salah satu kepala bidang edukasi dan perlindungan anak di OJK Nusa Tenggara Barat yang akan mewakili Kanda Farid Valid TH. Beliau ini lagi rapat, kepala OJK-nya lagi rapat sama pusat, jadi akan diwakili oleh Pak Bambang. Kepada Pak Bambang, waktu dan kesempatan 10 menit dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia yang telah mengundang OJK, dalam hal ini OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka untuk ikut urun rembuk, memberikan pandangan dan pemahaman terkait tugas-tugas dan fungsi OJK saat ini dan ke depan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Agung Laksono yang kami hormati, Bapak pembicara webinar yang lain yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dalam webinar pemulihan ekonomi. Saya kira tema yang diangkat kali ini adalah tema yang sangat krusial dan sangat penting, di mana di tengah kondisi pandemi saat ini. Izinkan saya untuk menyampaikan materi ini sedikit, 10 menit Bapak secara sistematis. Saya akan membagi tiga materi ini dalam tiga bagian. Yang pertama adalah kami ingin melakukan asesmen dulu sedikit terhadap sektor jasa keuangan, karena sebagai salah satu industri yang juga menopang pembangunan nasional, industri sektor jasa keuangan juga memiliki peran yang signifikan Bapak terkait dengan peran dan tugasnya dalam sebagai lembaga intermediasi dalam rangka menghubungkan pemilik dana dan orang-orang yang membutuhkan dana. Secara nasional, memang pertumbuhan sektor jasa keuangan di kuartal pertama tahun 2021 ini masih bisa tumbuh secara positif, di mana kredit perbankan saat ini berada pada angka 5.482 triliun, kemudian dana pihak ketiga berada pada angka 6.798 triliun. Untuk kredit perbankan sendiri secara sektoral masih terimbas positif dari posisi Februari sampai dengan April. Untuk sektor pertama yang sangat menonjol itu sektor transportasi. Yang kedua adalah sektor pertanian. Yang ketiga sektor konstruksi. Baru yang terakhir adalah sektor rumah tangga berada pada kondisi 0,71%. Di sisi pasar modal, karena memang tugas OJK sesuai Undang-Undang 21 tahun 2011 bahwa lembaga yang diawasi adalah perbankan, pasar modal, penghimpunan dana di pasar modal meningkat 49,67 triliun dengan NAB, nilai aktiva bersih reksadana itu mencapai 568 triliun. Untuk industri keuangan non-bank, sampai dengan posisi April, kita sudah melakukan perusahaan pembiayaan, sudah melakukan penyaluran pembiayaan sebesar 365 triliun. Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan masih sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional. Pertumbuhan kredit bergantung kepada pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ingin kami sampaikan, tantangan industri keuangan di tahun 2021 ini yang pertama adalah percepatan penanganan pandemi COVID-19 secara global. Terus yang kedua adalah menciptakan permintaan pasar. Yang ketiga, momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Yang keempat adalah daya saing dan skala ekonomi yang masih terbatas. Kemudian yang keempat adalah masih dangkalnya pasar keuangan. Yang kelima, kebutuhan akan percepatan transformasi digital. Isu tentang digital ini menjadi sangat penting karena social distancing dan mobilitas masyarakat yang sangat terbatas. Kemudian pengembangan industri keuangan syariah yang belum optimal.
Dan yang terakhir adalah ketimpangan literasi dan inklusi keuangan yang menjadi PR kita bersama. Bapak Agung Laksono, selaku Watim Pres, dan beberapa pembicara lain yang kami hormati. Selanjutnya yang kedua, tentu saja kita harus berbicara tentang profil risiko lembaga jasa keuangan. Secara keseluruhan, profil risiko untuk jasa keuangan pada posisi April 2021 terjaga pada level yang terkendali. Likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Kemudian alat likuid perbankan terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan pertumbuhan DPK, rasio solvabilitas sektor keuangan yang cukup solid, KAR perbankan berada pada kisaran 24,26 di atas threshold. Kemudian untuk RBC asuransi berada pada 344, gearing rasio untuk perusahaan pembiayaan berada 2,02, dan RBC untuk asuransi jiwa berada pada level 639. Selanjutnya pada poin yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah peran OJK dalam rangka untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi pandemi. Yang pertama adalah kami melakukan restrukturisasi, perpanjangan kebijakan restrukturisasi bagi debitur berdampak COVID sehingga tahun 2022. Sebagai bahan informasi, pada posisi Mei 2021, jumlah kredit yang sudah direstrukturisasi itu sejumlah 778,2 triliun. Ini terdiri dari 5,34 juta debitur yang di dalamnya terdapat 3,9 juta debitur UMKM dengan jumlah nominal 303 triliun. Kemudian untuk perusahaan pembiayaan, itu jumlah kredit yang sudah direstrukturisasi sejumlah 202,66 triliun dengan jumlah kontrak sebesar 5,11 juta. Jumlah yang direalisasi ini terus meningkat sampai dengan akhir tahun dan mengalami tren yang menurun menjelang akhir tahun 2020 dan di awal 2021. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi sudah bergerak dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan sovereign rating untuk perhitungan permodalan berbasis risiko, kemudian restrukturisasi kredit yang berulang pada periode relaksasi, kemudian relaksasi kebijakan prudensial, kemudian mempermudah untuk mempercepat akses pembiayaan UMKM dengan memperluas proyek percontohan KUR cluster. Yang terakhir adalah digitalisasi aktivitas ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan hulu, dari hulu sampai dengan hilir. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah sinergi OJK dengan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi. Sinergi ini ingin kami sampaikan adalah memfasilitasi perluasan akses pembiayaan bagi sektor real, khususnya UMKM daerah melalui KUR cluster digital dan securities crowdfunding. Saat ini sudah ada kebijakan peningkatan plafon kredit tanpa agunan untuk KUR sudah mencapai 100 juta. Kemudian melakukan pertemuan dengan dan sosialisasi industri dan pengusaha di daerah dalam mencari kebijakan yang terbaik penanganan dampak pandemi yang mendorong potensi ekonomi lokal di daerah seperti budidaya perikanan, hasil laut, penguatan agrobisnis, dan hasil kerajinan untuk dimaksimalkan dan peluang ekonomi untuk peluang ekonomi baru. OJK juga mendorong industri untuk melakukan permajaan mesin produksi industri padat karya. Yang berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan pimpinan industri jasa keuangan dalam melaksanakan rekonstruksi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung potensi ekonomi baru di daerah. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong partisipasi penjaminan kredit oleh bank di daerah. Yang berikutnya adalah monitoring implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang melibatkan pemerintah daerah. Yang terakhir adalah
mendorong vaksinasi industri jasa keuangan yang berada di daerah sehingga ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pengusaha merasa yakin dengan kondisi yang ada. Bapak dan Ibu, para peserta sekalian, untuk implementasi real di OJK sendiri ada yang disebut dengan tim akses percepatan keuangan daerah. Tim ini juga melakukan identifikasi bersama stakeholder lainnya, pemangku kepentingan, sehingga potensi ekonomi di daerah dapat didorong secara berkelanjutan. Kemudian OJK juga mendukung implementasi keuangan yang berkelanjutan, seperti pengembangan teknologi hijau, taksonomi hijau, kemudian implementasi aspek lingkungan, pelaksanaan program LIR, inovasi produk layanan keuangan, dan kampanye nasional keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya pada forum yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada diskusi yang positif untuk mencari masukan dan terobosan sehingga peran dan tugas OJK dapat lebih maksimal di masa yang akan datang. Demikian ingin kami sampaikan sebagai pengantar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, karena ini aja lah. Oke. Kepanitia gini aja mah. Entar jombang. Oke, Kemendagri mungkin sudah masuk. Atau ke untuk kesempatan saya bisa lebih dulu. Lebih ke Kanda Agung Laksono dulu. Ya. Baik. Ya, Kanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia dan salam sejahtera. Bahannya ada, Mas. Sudah dikirim. Ya. Pertama, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kehargaan yang setinggi-tingginya pada penyelenggara Pak Arifuddin dan teman-teman yang lain yang kali ini menyelenggarakan kesekian kalinya webinar nasional mengambil tema usaha bangkit dan percepatan pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, saya selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga melakukan monitoring, ikut memantau, di samping tugas konstitusionalnya memberi saran dan nasihat serta pertimbangan kepada Bapak Presiden, tapi juga secara aktif kami melakukan komunikasi dengan elemen-elemen masyarakat baik langsung tatap muka ataupun sesuai dengan protokol kesehatan melalui webinar seperti yang sekarang dilakukan, karena itu ketika diminta saya merespon dengan positif. Sekalian Presiden secara konsisten dan sikapnya jelas bahwa untuk menangani pandemi COVID-19 ini menerapkan protokol kesehatan dan juga program vaksinasi secara sekaligus. Bahkan bisa ditambahkan juga dengan persiapan tindakan-tindakan terapeutik pengobatan bagi yang sudah terkena infeksi dan menderita sakit. Baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Berdasarkan data-data kita, di tahun lalu, 2019, ada 269,5 juta orang. Kalau untuk mencapai herd immunity atau kekebalan nasional, gitu, kekebalan bangsa, maka ketentuannya 70% atau sekitar 185 sampai 190 juta orang yang harus divaksin. Mudah-mudahan ini tercapai, terutama apabila program setiap harinya yang divaksin bisa mencapai 1 juta. Kami kemarin berbincang-bincang dengan Bapak Presiden, memang belum mencapai, tapi diupayakan terus-menerus agar di akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah mencapai herd immunity tadi. Ini penting karena walaupun usaha-usaha untuk perbaikan ekonomi sudah disiapkan, tapi masyarakatnya sakit, ya nggak jalan juga. Memang secara
simultan harus dilakukan. Kita kenal kebijakan-kebijakan lain, ada PEN, kemudian di sektor keuangan, dan usaha yang dibantu oleh pihak swasta antara para pengusaha sendiri, B2B, dan sebagainya. Yang mengambil berbagai langkah-langkah strategis sehingga memungkinkan untuk bisa bangkit dunia usaha nasional kita untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan program yang disebut dengan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena memang kita akui bahwa pandemi berakibat cukup berat, cukup buruk terhadap ekonomi global maupun ekonomi nasional. Hampir semua sektor. Jadi berdasarkan BPS, data BPS, perekonomian kita atau produk domestik bruto triwulan 2 tahun 2020, ekonomi Indonesia triwulan 2, triwulannya kedua tahun 2020, terhadap triwulan 2 2019, year on year, memang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Saat ini perekonomian kita berdasarkan besaran PDB triwulan 1 tahun 2021, ekonomi kita di triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 tahun sebelumnya, year on year, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Dari data, sedikit data tadi di atas, terlihat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan prokes vaksinasi kesehatan 3M atau 5M, baik yang dipimpin oleh Menko Perekonomian dan yang lain-lainnya, menurut hemat kami sudah memberikan pandangan, memberikan citra dan kesan bahwa memang upaya-upaya telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Baik pemerintah, dunia usaha, pihak perbankan, Bank Indonesia, OJK, maupun bank-bank swasta yang lain. Secara bersamaan, baik pada awalnya tentu sendiri-sendiri, tapi lama-kelamaan ada koordinasi supaya lebih efektif dan lebih efisien. Dan pada saat yang sama, saya sependapat bahwa perlu digitalisasi sektor keuangan ini digalakkan. Tidak saja pada sektor menengah atas, tapi juga sektor menengah ke bawah. Ya, saat sekarang memang di dalam negeri telah berkembang sangat pesat dan mendisrupsi sektor keuangan. Saya mengetahui bahwa banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dalam digitalisasi sektor keuangan, seperti misalnya efisiensi biaya maksud saya, kemudian terbukanya akses keuangan. Ada fintech, walaupun nanti ini juga tentu menjadi perhatian kita semua, termasuk perhatian dari OJK, dari kepolisian, supaya sebab masih ada juga fintech yang fraud, yang nakal-nakal. Tapi pada dasarnya ini ada sebuah era baru yang memungkinkan terbukanya akses keuangan dan tingkat keamanan yang setahap demi setahap relatif lebih tinggi, serta personalisasi proses bisnis. Saudara-saudara sekalian, walaupun arah kebijakan pemerintah ini sudah baik, ada beberapa kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan dunia swasta agar usaha bangkitnya bisa lebih cepat, sehingga percepatan pemulihan ekonomi dapat tercapai. Kita berharap akhir tahun ini bisa tercapai. Ya, tahun 2021 ini. Karena kalau berkepanjangan, tentu semakin banyak masalah yang muncul. Walaupun demikian, tetap secara simultan prokes dan usaha pemulihan ekonomi. Apa saja yang diperlukan? Samping usaha di sektor keuangan tadi, sektor moneter, juga di sektor fiskal, perpajakan.
Pemerintah melakukan strategi untuk meringankan beban pajak bagi para wajib pajak, diantaranya dengan penghapusan pajak. PMK tahun 2020, insentif pajak diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020. Di situ ada 5 insentif pajak yang diberikan. Insentif PPH, pajak penghasilan pasal 1, pembebasan PPH pasal 2, pengurangan PPH pasal 5 sebesar 30%. Insentif pengembalian pendahuluan PPN, PPH final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah, sehingga UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Ini menurut kami juga sebuah upaya yang patut diapresiasi. Stimulus pajak dilakukan dengan membantu masyarakat dan dunia usaha. Sebagai contoh, stimulus pajak sektor industri otomotif berupa pembebasan PPNBM yang tertentu pada besaran mesin tertentu. Sampai dengan 10%, ini mengakibatkan melonjaknya, naiknya penjualan di sektor otomotif dengan segala ikutan-ikutannya. Kenaikan penjualan di sektor otomotif memang ternyata tidak diikuti dengan penjualan di sektor retail. Bahkan ada beberapa retail besar, department store, yang mengalami kesulitan keuangan akibat kebangkrutan perusahaan dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Saudara-saudara sekalian, solusi yang dapat diberikan untuk membangkitkan dunia usaha retail adalah dengan memberikan stimulus pajak berupa pengurangan PPN, pertambahan nilai, sehingga percepatan pemulihan ekonomi juga bisa turut tercapai. Ada kontribusinya akibat penurunan pajak ini. Yang berikutnya, yang saya sejalan dengan tadi sampaikan oleh Dara Bambang, menurunkan suku bunga dasar kredit. Baru-baru ini BI membantu pemerintah dengan cara menurunkan suku bunga acuan BI 7 days repo rate. BI 7 days repo rate. Di mana saya membaca dari hasil rapat Dewan Gubernur BI, telah memutuskan, misalnya, Oktober tahun 2019 memutuskan menurunkan suku bunga ke level 5%. Berikutnya 21, kembali turun 25 BPS menjadi 3,5%. Ini merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia sampai dengan sekarang. Kebijakan menurunkan BI 7 days repo rate agar masyarakat melakukan kegiatan usaha bisa tercapai. Memang sudah sekalian berbanding terbalik dengan kenaikan BI 7 days repo rate. Ini mungkin Pak OJK bisa mengetahui, kalau kenaikan cepat diikuti kenaikannya oleh pihak bank. Tapi kalau penurunan, agak lambat penurunan di pihak bank pelaksananya. Ini jadi. Kita tidak tahu, mungkin pihak OJK lebih paham. Tapi ini dirasakan oleh dunia usaha. Diumumkannya sudah 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, tapi masih belum turun juga misalnya. Baru belakangan turun. Kebijakan Bank Indonesia menurunkan BI 7 days repo rate agar masyarakat melakukan kegiatan usaha lebih cepat. Nah, oleh karena itu adanya sering harga kalau naik cepat, tapi kalau turun lambat turunnya, maka Bank Indonesia rupanya mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan perbankan mengumumkan suku bunga dasar kreditnya, dan hal ini membuat perbankan semakin transparan. Saya kira ini baik juga, karena sebetulnya sama, tinggal beda-beda dalam hal faktor risiko, faktor macam-macam lah. Nah, ini bisa dilihat. Kalau ada transparansi, saya kira akan lebih baik.
transparansi. Mungkin dalam hal ini pihak OJK bisa memberikan kebijakan ke depan, rumah transparansi diperlukan. Dalam dua bulan terakhir ini memang suku bunga kredit perbankan sudah mulai turun cukup signifikan. Saya dengar teman saya dapat kredit investasi biasanya 11%, sekarang 8%, 8,5%. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan, kita perlu mendukung kebijakan BI ini, kebijakan BI tersebut, agar dapat mempercepat transisi kebijakan penurunan suku bunga BI 7 days repo rate. Selanjutnya hal ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah-tengah pandemi, sesuai dengan pokok pembicaraan di webinar ini. Kemudian yang berikutnya, saya lebih cepat saja, kredit usaha rakyat. Data dari Kemenko Perekonomian menunjukkan bahwa penyaluran KUR periode Januari-Desember 2019 mencapai 139,5 triliun atau 99,6% dari pagunya 140 triliun. Berikutnya di tahun 2021, ditambah KUR-nya menjadi 253 triliun, menjadi 285 triliun, dengan tingkat suku bunga 3% selama 6 bulan. Jadi cukup signifikan penurunannya. Program ini dimulai 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Data di atas menunjukkan penyerapan KUR sudah hampir mencapai 100%. Itu menurut catatan kami. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan tetap menambah pagu KUR dan memberdayakan koperasi sebagai penyaluran kredit usaha rakyat. Kemudian Kamar Dagang dan Industri sebagai program pelaksanaan B2B, people to people di antara masyarakat, salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan transfer knowledge dari perusahaan besar ke usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah, sehingga terjadi kerjasama yang baik dan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua pihak, antara kedua belah pihak. Simbiosis, mutualisme. Kemudian, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kekuatan dari UMKM merupakan usaha yang mampu bertahan menghadapi krisis, dan di situ terbanyak tenaga kerja kita. Kelemahan dari UMKM berupa akses terhadap permodalan, informasi teknologi, dan kurangnya pemahaman konsep manajemen perusahaan yang baik. Jadi di sini kembali kepada digitalisasi salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan kemampuan UMKM juga penting. Karena banyak akses yang akan diraih. Solusi UMKM dapat mengikuti pelatihan-pelatihan maupun seminar untuk menguasai konsep-konsep manajemen perusahaan yang baik agar dapat kompetitif bersaing. Yang berikutnya adalah revitalisasi investasi di Indonesia. Di tengah-tengah pandemi ini, tampaknya investasi kita cukup mengembirakan, Bapak-Bapak sekalian. Di tahun 2019, kita investasi ada realisasi peningkatan dari 809 triliun menjadi 826 triliun. Tahun 2021 sebesar 896 triliun, bahkan secara langsung Bapak Presiden Widodo menginstruksikan agar investasi naik menjadi 900 triliun. Presiden hal ini memberikan dukungan dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Investasi. Saya kira ini juga sangat baik. Yang bagian akhir, saya ingin ada 4 kesimpulan yang dapat saya berikan untuk percepatan pemulihan ekonomi. Satu adalah untuk membangkitkan dunia usaha sehingga percepatan pemulihan ekonomi secara nasional dapat tercapai, pemerintah membantu dunia usaha berupa stimulus pajak, pengurangan suku bunga atau penurunan suku bunga yang berlaku tentu diawasi oleh OJK, termasuk penurunan suku bunga dasar kredit
dan menaikkan pagu kreditnya yang karena sudah hampir 100%. Setiap kali naik, selalu habis terserap. Kedua, pihak swasta dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri berperan aktif menjembatani antara kepentingan pihak swasta dan pemerintah serta pelaku usaha yang memiliki modal besar dengan UMKM sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Tiga, pemerintah melalui Kementerian Investasi BKPM berusaha dengan keras agar dapat merealisasikan target investasi serta fokus pada investasi yang berkualitas dan investasi yang menggandeng UMKM sehingga menciptakan multiplier efek ekonomi bagi rakyat. Tapi jangan lupa tetap kita menerapkan protokol kesehatan dan tetap kita mengikuti program vaksinasi. Apalagi pengusaha sudah menggelar vaksinasi gotong royong. Nah, oleh karena itu saran saya kepada para pelaku dunia usaha khususnya UMKM untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital sekali lagi yang sangat cepat dengan membuka akses terhadap keuangan. Tetap pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memonitor agar fintech dan sebagainya bisa berlaku dengan baik. Kepada pemerintah dan otoritas terkait, BI, OJK, LPS, Lembaga Penjaminan, untuk bersinergi dan berkoordinasi lebih erat dengan mengeluarkan kebijakan yang akomodatif terhadap perkembangan teknologi, melakukan pengawasan yang lebih intens lagi terhadap sektor keuangan dengan inovasi-inovasinya, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan dengan pemanfaatan teknologi. Terakhir, kepada semua pihak untuk bekerjasama lebih erat dalam upaya membangkitkan dunia usaha serta tetap menerapkan disiplin dan protokol kesehatan yang juga sekarang diikuti dengan program vaksinasi COVID-19. Sekian Pak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Agung atas pemaparannya yang begitu luar biasa. Intinya dari hasil pemaparan beliau, kita harus memanfaatkan teknologi sebagai pusat kemajuan keuangan negara. Mungkin langsung ke Kemendagri, Pak. Kemendagri, yaitu okay. Kanda Widoyono Subambang. Selamat siang, Kanda. Selamat siang, Pak Bambang. Ya. Mungkin, oke, Pak. Siap, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Menteri Investasi BKPM atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua MPR, Bapak Ahmad Basara atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Agung Laksono. Salam sehat, Pak. Salam hormat, Pak Agung, Pak. Kemudian anggota Komisi 3 DPR, Bapak Arte Dana atau mewakili, Kepala OJK NTB, Bapak Farid Paletehan atau mewakili, dan para narasumber hadirin penyelenggara peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada acara webinar Usaha Bangkit Pemulihan Ekonomi Nasional. Bapak, Ibu yang saya hormati, akibat pandemi COVID-19 ini jelas memberikan dampak besar terhadap kondisi perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dan termasuk sampai ke daerah-daerah. Kami Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator BINWAS, pembinaan dan pengawasan untuk urusan semua urusan, termasuk urusan UMKM ini untuk urusan sektor ekonomi. Nah, dampak paling parah memang dirasakan oleh usaha mikro kecil dan menengah UMKM, yaitu tadi barangkali sudah banyak disebutkan oleh Pak Agung, Pak yang terhormat. Jadi penurunan permintaan, keterbatasan usaha, berkurangnya aktivitas masyarakat dan usaha menyebabkan penurunannya pendapatan. Mayoritas UMKM juga memiliki cadangan modal yang terbatas. Ya, keterbatasan fleksibilitas pasokan dan operasionalnya, ya. Kemudian UMKM juga memiliki ruang produksi usaha yang terbatas sehingga sulit untuk mengikuti protokol kesehatan. Sektor yang terdampak besar didominasi
ya apa di UMKM. Kemudian sektor dengan prediksi penurunan pertumbuhan terbesar seperti penyediaan akomodasi, makan dan minum, industri pengolahan didominasi juga oleh UMKM. Selain itu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam usaha penguatan dan membangkitkan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu adanya perbedaan definisi UMKM antar lembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi. Ini juga menjadi tantangan. Kemudian pendataan UMKM yang masih mengacu kepada data BPS sebelum terjadinya pandemi. Kemudian jumlah UMKM yang besar belum seimbang dengan kontribusi pada PDB, di mana 99% usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM dan UMKM hanya berkontribusi 57% terhadap PDB. Nah, kemudian rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan termasuk yang berjejaring dalam rantai nilai global atau value chain, di mana 93% UMKM tidak menjalin kemitraan dan UMKM baru berkontribusi 14% terhadap total ekspor Indonesia. Akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah, sebanyak 88% UMKM tidak memperoleh atau mengajukan kredit, dan rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan sekitar 20%. Nah, kemudian rendahnya pemanfaatan teknologi juga dalam menjalankan usahanya termasuk digitalisasi. Sebanyak 94% UMKM belum menggunakan computerize dan dalam menjalankan usahanya, dan 90% UMKM tidak menggunakan internet. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami Kementerian Dalam Negeri terus mendorong upaya UMKM untuk dapat bangkit melakukan pemulihan ekonomi, penguatan UMKM, dan normalisasi aktivitas. Adapun dukungan kebijakan dan program Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung bangkitnya UMKM tersebut, pertama adalah Permendagri 40 ya, tentang pedoman penyusunan RKPD 2021. Bahkan sekarang juga sudah setiap tahun Kementerian Dalam Negeri menerbitkan pedoman penyusunan RKPD, di mana RKPD pedoman tersebut yang dapat sebagai pedoman yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun program prioritas termasuk penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga untuk tahun 2022 telah menerbitkan pedoman penyusunan RKPD tahun 2022 yang memuat 10 fokus pembangunan nasional. Di antaranya adalah industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM di dalamnya, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, pembangunan perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, reformasi kesehatan. Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan tentang pedoman penyusunan APBD, apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan, maka kemudian perlu dianggarkan. Maka Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan pedoman penyusunan APBD tahun 2021, di mana pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM. Kemudian penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan. Kemudian mengatur mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, salah satunya melalui program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, dan program pengembangan UMKM. Selanjutnya, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mengkampanyekan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dari produk-produk UMKM, di mana kami telah menerbitkan, Kementerian Dalam Negeri telah membuat surat edaran kepada Gubernur, Wali Kota tentang pelaksanaan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang dihasilkan oleh UMKM untuk mensosialisasikan secara meluas kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mencintai dan menggunakan produk-produk usaha mikro kecil dan menengah sebagai bagian dari program gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, dan ikut mensukseskan gerakan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti menggunakan batik, belanja pemerintah melibatkan UMKM. Kemudian Kementerian Dalam Negeri menerbitkan radiogram
terkait dan yang ditujukan kepada seluruh sekda 12 provinsi terkait agenda gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Desember 2021 tahun ini agar pemerintah dapat mendukung agenda dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian radiogram berikutnya kepada gubernur di 12 provinsi dalam rangka mendukung pencapaian target gerakan nasional, yaitu peningkatan sebesar 6,1 unit UMKM menengah onboarding ke ekosistem digital pada tahun 2021. Pemerintah daerah perlu memberikan insentif dan kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi melalui UMKM sesuai dengan ketentuan PP 24 tahun 2019. Dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat atau investor sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan kesempatan serta perlindungan berusaha pada pelaku UMKM, khususnya untuk berperan serta dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dan menggunakan aplikasi jasa pengadaan langsung sesuai dengan surat edaran Ketua LKPP. Kemudian memberikan himbauan yang telah dilakukan oleh Kemendagri dalam menggunakan pakaian batik dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dihasilkan oleh para UMKM. Kemudian peningkatan peran Pemda pada gerakan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan program penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta kegiatan-kegiatan yang sesudah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran pemerintah daerah. Yang terakhir adalah memantapkan fungsi fasilitasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah dalam mendukung kebijakan afirmasi untuk memperkuat UMKM dan membeli produk-produknya sebagai bagian dari gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, selain itu dalam Undang-Undang 11 tentang Ciptaker telah mengamanatkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi khusus untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Produk UMKM diprioritaskan dalam pengadaan pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk atau jasa UMKM serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang jasa baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ada di pasal 97 Undang-Undang Ciptaker. Kemudian izin tunggal bagi UMKM pemberian nomor induk berusaha melalui perizinan berusaha secara elektronik. NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha, izin edar, SNI, dan sertifikasi produk halal. Pengelolaan terpadu UMKM, sinergi dengan pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lainnya. Pendampingan berupa dukungan manajemen sumber daya manusia, anggaran, dan sarana-sarana yang diperlukan. Dan pemberian fasilitas, lokasi, sertifikasi, promosi, dan pemasaran. Kemudian kemitraan UMKM dengan memanfaatkan rest area, stasiun, dan terminal, angkutan, pelabuhan, dan bandara untuk promosi dan penjualan produk-produk UMKM dengan pola kemitraan. Kemudian kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal, perizinan berusaha tanpa biaya atau ada keringanan, insentif pajak penghasilan, insentif kepabeanan bagi UMKM yang berorientasi ekspor. Hadirin yang saya hormati, pada rapat koordinasi teknis rencana pembangunan daerah Rakortek Renbang yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas telah ditetapkan indikator kinerja urusan UMKM untuk daerah. Pertama adalah terwujudnya koperasi yang modern dengan indikator prioritasnya adalah meningkatnya koperasi yang berkualitas. Yang kedua adalah terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global dengan indikator prioritasnya adalah meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha. Pelaku usaha harus meningkatkan kemampuan
dan keahliannya mengikuti era industri 4.0 agar tercipta sumber daya manusia yang andal untuk memenuhi tuntutan pasar. Sumber daya di sektor UMKM harus memahami cara menggunakan perangkat digital marketing, mendesain, memproduksi, mengemas, mempackage, mengelola keuangan bisnis dengan bantuan teknologi. Rencana ini sejalan dengan yang menjadi fokus rencana kerja pemerintah di RKP22, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Program atau kegiatan utama dalam pemulihan ekonomi nasional adalah penguatan sektor UMKM, meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, yaitu pertumbuhan wirausaha harus mencapai 3% kontribusi UMKM terhadap PDB di targetan 63%, kemudian UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal ditargetkan 20.9%. Kemudian struktur prioritas nasional, rencana kerja pemerintah RKP tahun 2022 adalah penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kemudian penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi dengan kegiatan prioritas. Satu adalah peningkatan kemitraan usaha antara UMKM dan usaha menengah besar sebagai kerja prioritas satu. Kemudian peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi usaha, peningkatan kapasitas jangkauan dan inovasi, peningkatan penciptaan startup dan peluang usaha, dan terakhir ada peningkatan nilai tambah usaha sosial. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan garis besar kerangka pengembangan UMKM 2022, yaitu inputnya supply dari sisi program dan kegiatan pengembangan UMKM tersebar di 28 kementerian lembaga. Penyediaan skema kemitraan, pencadangan peluang usaha bagi UMKM, dan 20% kredit perbankan dialokasikan untuk UMKM. Dari sisi demand side, kebutuhan UMKM untuk pendampingan dan layanan usaha, peningkatan standar dan kualitas produk UMKM, dan akses informasi pasar dan akses pembiayaannya. Kemudian strategi pengembangannya, penguatan kelembagaan, penguatan peran Kementerian KM sebagai koordinator, insentif perusahaan yang bermitra, dan inovasi pendanaan. Kemudian program kegiatannya termasuk replikasi kemitraan strategis, pengembangan ruang bersama, dan kemudian perusahaan perluasan pusat layanan dan ekspor pool. Kemudian pengembangan UMKM berbasis kewilayahan. Nah, dukungan regulasi ada PP 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pengembangan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, penyelesaian Perpres pedoman pengembangan kewirausahaan nasional. Outputnya adalah kontribusi UMKM terhadap PDB diharapkan bisa mencapai 65%. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan bisa mencapai 22%. Rasio pegawai wirausahaan nasional bisa mencapai 3.95% dan kontribusi UMKM terhadap total ekspor non migas bisa ditargetkan 30%. Mudah-mudahan melalui kerja keras ini, mudah-mudahan output itu bisa dicapai. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dengan harapan kegiatan ini bisa memberi manfaat dan barokah bagi kita semua dan bagi masyarakat pelaku usaha. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Kami sekali lagi mewakili Ibu Dirjen, karena beliau sebagai PJ Gubernur Jambi, sekali lagi mengucapkan selamat berdiskusi, semoga memberikan hasil yang bermanfaat bagi kemajuan UMKM di masa sekarang maupun di masa depan, di tengah pandemi, meskipun di tengah pandemi COVID dan pemulihan ekonomi ini. Mudah-mudahan berhasil dan mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Izin Pak. Pak, pada jam ya, mohon izin ya. Saya harus ke luar kota, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih, Kak. Terima kasih. Iya, kena. Assalamualaikum. Ya,
Kopernya belum sampai. Kopernya belum sampai. Mungkin sudah bergabung Kanda Fitra. Ya, Kanda Fitra Faisal. Ya, gimana? Saya langsung aja atau gimana? Ya, langsung saja Kanda terkait dengan bagaimana pandangan Kanda terkait dengan keuangan usaha di tengah pandemi. Oke, sebentar. Saya sekalian share screen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak-Ibu sekalian, para peserta webinar. Ya hari ini saya akan menyampaikan beberapa buah pemikiran saya mengenai pemulihan, ya, pemulihan ekonomi, how to achieve, ya, bagaimana cara kita pulih dari pandemi ini, atau dari resesi yang sudah berjalan semenjak tahun 2020. Tadi beberapa poin pemikirannya sudah disampaikan juga oleh Pak Agung Laksono dan juga oleh perwakilan dari Kemendagri, ya. Tapi di sini saya akan men-zoom in ya beberapa hal terkait dengan kondisi dan juga penerawangan ke depan terkait dengan pemulihan ekonomi kita ke depan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa COVID ini cukup besar dampaknya buat perekonomian kita. Meskipun demikian, sebenarnya memasuki tahun 2020, gitu ya, kalau kita atau kalau saya mencoba untuk melihatnya secara runtun waktu, ya, bagaimana tahun 2020 memasuki tahun 2020, sebenarnya kita dalam kondisi yang cukup solid, baik dari sisi industri, ya, kinerja industri dan juga kinerja perdagangan internasional cukup solid, yang ditandai dengan Purchasing Manager Index di bulan Januari dan juga Februari tahun 2020. Yang sudah masuk ke level ekspansi, artinya dari industri kita sudah cukup signifikan ya kinerjanya. Di sisi yang lain, dari sisi perdagangan internasional, ada surplus neraca perdagangan di bulan Februari dan juga Januari tahun 2020. Dan tapi sebagaimana yang kita tahu, COVID itu meruntuhkan segala bangunan yang positif tersebut, yang mana dia bermula dari faktor ekspektasi negatif. Jadi bukan karena fondasi perekonomian yang rapuh, tetapi lebih karena memang ada ekspektasi negatif pada saat itu. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa di bulan Maret, ya, kejadian nomor 1 dan nomor 2 waktu itu terjadi di Depok, mulai kemudian muncul ekspektasi negatif, dan kita melihat yang paling kentara adalah bagaimana rupiah yang bergerak ke level 17 ribuan, dan kemudian IHSG yang anjlok ke level 3 ribuan. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat asal-muasal penyebabnya adalah bukan karena rapuhnya perekonomian, tapi karena sekali lagi ekspektasi negatif. Karena kalau kita lihat dari sisi fondasi perekonomian tadi, dari sisi makro itu sudah sangat baik, apalagi secara eksternal pada saat itu, meskipun ya terjadi global shrinkage, pengetatan secara global, tetapi kita melihat di awal tahun 2020, ada sentimen positif terkait dengan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga Bank Sentral Amerika Serikat, yang mana seharusnya itu juga membawa berita positif kepada beberapa indikator-indikator makro yang terpilih, seperti misalnya nilai tukar dan juga ISG. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, anjlok, ya, dan lebih banyak faktor ekspektasi yang bermain. Dan pemerintah kemudian mulai awal April itu mulai kemudian mengumumkan strateginya. Ya, sebagaimana kita tahu di bulan April itu pemerintah sudah mulai mengumumkan adanya paket stimulus
kemudian Bank Indonesia sudah mulai sangat intensif sekali intervensi ke pasar, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengenalan istilah PSBB ya di bulan April pada tahun 2020. Nah, PSBB ini merupakan suatu hal yang menurut kalau dari kasat mata sepertinya mengkontraksi perekonomian, tapi sebenarnya kalau dari sisi ekspektasi ini sebenarnya membantu ya memuluskan ekspektasi yang negatif tersebut. Jadi perlahan ekspektasi tersebut mulai pudar dan kemudian digantikan dengan sentimen yang jauh lebih positif. Sehingga kalau kita lihat pergerakan rupiah dan juga pergerakan IHSG juga searah dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Ya, seemingly negative policy ya PSBB karena dia mengkontraksi dan kemudian menghambat mobilitas, tapi di sisi yang lain dia membangun sentimen positif. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari secara diagnostik di beberapa simulasi ini, kita melihat bahwa ya pemerintah market melihat bahwa pemerintah sudah on the right track dalam menangani atau setidak-tidaknya memiliki strategi untuk menangani pandemi. Meskipun demikian, kita juga harus paham bahwa apa yang konsekuensi dari pembatasan tersebut juga lumayan signifikan. Ya, sebagaimana yang kita tahu, di bulan Maret dan April itu anjlok sekali perekonomian kita. Purchasing Manager Index yang sebelumnya sudah masuk ke level ekspansi di level 50-an ke atas, justru di bulan April yaitu anjlok ke level 27. Dari bulan Maret posisinya di 47, kemudian anjlok ke 27, itu sangat drop sekali. Dan kalau kita lihat kinerja perekonomian di kuartal kedua, ya kuartal pertama masih cukup positif karena kita terkena COVID di akhir kuartal pertama. Tapi di kuartal kedua sampai minus 5,3%. Dan kemudian kita lihat juga bagaimana Purchasing Manager Index in Manufacturing, yaitu sekali lagi ini adalah indikator industri, ya menunjukkan geliat industri, itu sudah terpuruk sangat. Nah, tetapi sekali lagi pemerintah tidak kehilangan strategi. Jadi di awal April itu sudah keluar relaksasi impor bahan baku dan barang modal, ya tanggal 8 April perpres waktu itu. Dan kita lihat secara korelasi ya lumayan positif dengan melajunya Purchasing Manager Index. Nah, Purchasing Manager Index in Manufacturing mulai daripada saat itu ya di bulan April sejak relaksasi sampai di bulan sekarang, di bulan terakhir datanya bulan Mei, ya bulan Juni belum keluar karena kita baru masuk bulan Juni, tapi bulan Mei terakhir keluar Purchasing Manager Index in Manufacturing itu sudah mencapai 55,3, artinya ini tertinggi sepanjang sejarah. Nah, ini suatu hal yang seharusnya patut kita syukuri bahwa strategi pemerintah untuk kemudian melakukan antisipasi dan intervensi ya di masa pandemi itu mulai berbuah. Meskipun demikian, kita harus paham bahwa kita masih berada di wilayah negatif, tetapi kalau kita lihat di sini, economist always look at the margin, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tren, ini seperti huruf V. Ya. Jadi kalau ini saya ambil baik yang nasional maupun yang DKI Jakarta, karena DKI Jakarta merupakan lokus pusat, gitu ya, terjadinya COVID. Kita lihat di sini perekonomian nasional ya dari minus dari sebelumnya di tahun 2019 itu positif, terus kemudian anjlok gitu ya, terlebih di kuartal kedua minus 5,3%, tapi perlahan kita naik, kita lihat minus 3,49%, minus 2,19% sampai minus 0,74%. Hal ini mengindikasikan bahwa ya sudah bergerak ke wilayah yang lebih positif, bahkan diprediksikan di kuartal kedua tahun 2021 ini dengan beberapa indikator makro yang cukup positif di awal tahun 2021, kita mulai akan bergerak ke wilayah yang lebih positif. Dan bahkan target kuartal 2 7% itu bukan suatu hal yang mustahil karena kita berangkat dari low base effect atau daerah yang sangat rendah sekali, minus 5,3 untuk sampai 7% di kuartal kedua tahun 2021 secara teknis itu bisa dicapai. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Tapi tentu harus ada strategi-strategi yang juga mengarah pada pemulihan tadi. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat nih, misalnya kalau saya zoom in ke Jakarta, Jakarta secara secara rata-rata sebelum pandemi itu selalu di atas nasional gitu ya pertumbuhannya. Tapi karena dia merupakan fokus dari COVID itu sendiri dengan pembatasan dan seterusnya, maka Jakarta harus pertumbuhan ekonominya jauh lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Tetapi kalau kita lihat trennya sekali lagi ini sudah mulai beririsan.
dan bisa ya, kalau bisa tercapai apa namanya pertumbuhan ekonomi yang juga di atas rata-rata nasional nanti di kuartal kedua dan juga mungkin di kuartal-kuartal berikutnya. Sekali lagi dengan intervensi-intervensi yang memadai. Nah, sebagai penghela perekonomian kita ya, baik itu di level Jakarta provinsi maupun di level nasional, itu sebenarnya ada beberapa. Tapi satu yang sangat mencorong adalah ICT, yaitu teknologi. Ya, informasi, komunikasi, dan teknologi ini sangat mencorong. Dan salah satu karakter dari sektor ICT adalah dia tidak hanya terkarantina pertumbuhannya pada satu sektor tertentu saja, yaitu sektor ICT atau infocom. Tapi dia juga bisa menjadi platform atau penghubung dengan sektor-sektor yang lain. Nah ini, jadi kalau kita bicara mengenai recovery, artinya harus di lead oleh ICT, sektor ICT, dan apa, karena ICT di sini bisa meng-engage dengan sektor-sektor yang lain. Tadi juga sempat disampaikan oleh perwakilan dari Kemendagri, dan juga saya dengar juga dari tadi Pak Agung Lasono, bahwa penggunaan teknologi, bagaimana UMKM ini bisa survive, bahkan tidak hanya survive, bisa leapfrogging, atau bisa bahkan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, kalau dia kemudian masuk ke platform. Nah, yang juga menjadi, tapi ada masalah lain, gitu ya, ada masalah lain. Di sini kita melihat bahwa kebanyakan ya masyarakat itu menahan belanjanya ya, terutama yang kelompok menengah ke atas. Bisa kita lihat gitu, misalnya kalau kita zoom in di Jakarta saja ya, ada semacam decoupling atau semacam gap ya antara dana pihak ketiga dengan penyaluran kredit. Dana pihak ketiga itu meningkat ya, bahkan sampai peak-nya di akhir tahun gitu ya, di tahun 2020 sampai 16% gitu pertumbuhannya. Karena apa? Karena masyarakat menggantung belanja. Kenapa masyarakat menggantung belanja? Karena persepsi resikonya masih cukup besar. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, ada tanda-tanda yang ya mungkin bisa jadi menjadi potensi positif. Pertumbuhannya melambat gitu dana pihak ketiga. Nah, dalam konteks ini juga kita korelasikan dengan indikator-indikator lain seperti misalnya kenaikan indeks keyakinan konsumen dan juga apa mulai moncernya apa namanya kegiatan belanja masyarakat. Artinya apa? Masyarakat mulai masuk tahun 2021 mulai lebih percaya diri. Karena apa? Karena persepsi resiko yaitu COVID-nya sendiri itu sudah mulai melandai. Nah, ini yang harus tetap kita jaga ya, supaya ke depan bagaimana COVID ini tetap berada di rentang resiko yang minimal. Ya, kalau tidak, willingness to spend masyarakat, terutama golongan menengah ke atas, ya. Jadi perlu diketahui bahwa kita kalau kita berbicara konsumsi, yang mana ini merupakan salah satu pendorong perekonomian terbesar ya untuk kasus Indonesia, ya, karena konsumsi itu kontribusinya 50% ke atas. Tetapi kita juga harus tahu bahwa dari konsumsi itu kita harus bagi secara proporsional. Ada yang 40% pendapatan paling rendah di bawah, ada yang 40% di tengah, ada yang 20% paling atas income-nya. Nah, untuk 40% yang paling bawah, ini adalah fokus kebijakan fiskal atau stimulus pemerintah selama sepanjang tahun 2020. Bagaimana menjaga mereka supaya tidak miskin. Karena menurut World Bank, ini apa namanya kita punya aspiring middle class sekitar 120 juta orang. 120 juta orang ini aspiring middle class, mereka baru saja merangkak dari zona kemiskinan, mau masuk ke kelas menengah, tapi karena dihantam COVID, rentan miskin. Makanya kemudian fokus pemerintah ke sana. Tetapi untuk mengungkit perekonomian, 40% yang di bawah tidak cukup. Karena apa? Karena 40% yang paling bawah ini, mereka hanya menguasai paling banyak 17% dari total keseluruhan konsumsi. Yang dominan yang mana? Yang 20% yang di atas. 20% di atas ini menguasai hampir 50% dari keseluruhan konsumsi. Sehingga apabila kita mempengaruhi faktor persepsi resiko dan persepsi untuk belanja mereka, persepsi positivism dari kemudian kelompok menengah ke atas ini, maka perekonomian yang didorong konsumsi ini kemudian akan kemudian saya rasa akan lumayan solid. Tetapi kalau persepsi itu terganggu, nah ini juga menjadi permasalahan yang lain. Nah, sebentar. Oke. Nah, yang lain ya. Jadi, oh ya, saya akan menyampaikan satu hal yang lain. Ini di balik kesulitan dan kemudahan katanya, ya. Jadi in the holy book ya, di Quran. Balik kesulitan dan kemudahan. Nah, saya ingin zoom in aja ke sana. Oke, pengangguran meningkat. Oke, ya. Kita juga melihat bahwa banyak semua pekerja yang terdisplace gitu. Oke. Tapi di sisi yang lain, ya,
kalau kita lihat secara nasional, ada kurang lebih 1 juta entrepreneur baru, pengusaha baru, yang tercipta justru selama pandemi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana pengusaha-pengusaha baru ini, yang levelnya sebenarnya menengah ke bawah, ya, mereka mampu memanfaatkan keberadaan teknologi, tidak hanya untuk survive, tapi justru untuk untung dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi dari apa namanya kesulitan ada kemudahan. Oke, next, secara umum ya persepsi masyarakat masih lumayan positif. Ini dari 10 juta basis data yang kita kelola gitu ya dalam kategori big data menggunakan machine learning ini. Masih lumayan positif ya. Jadi kalau kita lihat ya dari negatif, positif, kemudian netral ini masih lumayan lebih banyak yang positif dan netralnya gitu ya. Positif dan netral dibanding dengan negatifnya. Jadi dalam hal ini searah dengan indeks keyakinan konsumen yang juga mulai membaik memasuki tahun 2021. Tapi sekali lagi ya pulih ya. Tapi bagaimana pola pemulihannya akan lambat gitu ya, bentuknya pun seperti apa, apakah seperti huruf Z, seperti huruf W, atau seperti huruf Nike ya, turun kemudian naik secara lambat gitu, atau seperti huruf V. Nah ini yang harus kita perhatikan ke depan, karena yang kemudian menentukan itu adalah perilaku dari masyarakatnya sendiri. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa yang justru mendorong paling banyak adalah yang 20% dan juga 40% yang di tengah. 20% income paling atas dan juga 40% income yang di tengah. Mereka sangat melek informasi. Dan oleh karenanya, pemerintah ketika melakukan kebijakan-kebijakan, itu seharusnya harus jelas patronnya. Nah, yang saya bilang jelas patronnya itu seperti apa? Begini, jadi dalam untuk menuntaskan masalah resesi, itu cuma dua mazhabnya, yaitu counter cyclical policy dan juga pro cyclical. Nah, yang disebut sebagai pro cyclical policy adalah ketika resesi atau krisis pemerintah justru menahan pengeluarannya. Nah, ini yang pernah terjadi di era tahun 1998 ketika pada saat itu dengan intervensi IMF kita defisit harus dijaga betul ya di level yang juga ditentukan IMF, suku bunga dinaikkan ya supaya kemudian menahan gitu ya laju inflasi dan seterusnya, itu disebut sebagai pro-cyclical policy. Yang mana kita tahu pada saat itu tidak berhasil, ya, justru memperburuk keadaan. Nah, ada yang satu lagi, counter-cyclical policy. Di mana ketika terjadi resesi, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga bank sentral dalam hal ini adalah melakukan ekspansi, baik ekspansi fiskal maupun ekspansi moneter. Dua-duanya punya basis, dua-duanya punya justifikasi, asalkan dijalankan secara kredibel. Nah, permasalahannya adalah kalau kita lihat sekarang misalnya dari pemerintah. Di satu sisi kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang sangat ekspansif, which is sebenarnya itu sangat harus didukung. Ya, bagaimana pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal, kemudian kemarin juga ada relaksasi PPNBM, yang mana itu juga turut mendongkrak penjualan mobil, ya, industri otomotif kemarin juga turut bergerak, dan ini memiliki backward and forward linkage yang cukup signifikan. Dampak menggandanya cukup signifikan. Tetapi di sisi yang lain, pemerintah juga sudah mewacanakan bahwa tahun 2022 katanya ada kenaikan pajak untuk kelompok menengah ke atas. Kemudian ada kenaikan PPN dan seterusnya. Nah, ini artinya patronnya itu nggak jelas. Meskipun saya paham sekali kenapa pemerintah melakukan itu, pertama adalah untuk kemudian mengurangi defisit APBN yang sudah sangat bengkak gitu ya. Meskipun di Undang-Undang 17 tahun 2003 maksimal itu 3%. Tapi sudah kemudian ada Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang sudah membolehkan itu di masa pandemi ini. Tetapi perlu ada proyeksi smoothing dan itu saya sepakat. Cuma masalahnya adalah jangan mengganggu faktor ekspektasi. Ketika pemerintah mengumumkan sekarang, ya momentumnya tidak tepat. Ketika sedang menanjak dan terutama kelompok menengah ke atas ini sedang ingin belanja dengan ada persepsi intertemporal, persepsi di masa depan bahwa akan ada kenaikan gitu ya. Mereka sekarang kembali lagi ke level awalnya, menahan spendingnya. Nah, itu seharusnya yang pada akhirnya bisa kemudian mengconstrain ya pertumbuhan ekonomi ke depan. Maka faktor ekspektasi ini harus tetap dijaga. Salah satu caranya adalah tadi patron kebijakan harus jelas, harus komitmen dan juga harus kredibel. Kalau tidak,
ini akan menjadi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Barrow and Gordon dari papernya di tahun 2002, yaitu mungkin saja terjadi self-fulfilling expectation, ya, ekspektasi yang kemudian difulfill sendiri oleh masyarakat. Jadi target-target pemerintah dan bank sentral, akhirnya target inflasi, target pertumbuhan ekonomi, itu tidak akan tercapai. Kenapa? Karena masyarakat punya target yang lain yang disebut sebagai self-fulfilling expectation tadi. Yang pada akhirnya kita berbicara mengenai bagaimana pentingnya untuk kemudian mengelola ekspektasi itu. Secara umum sudah cukup baik gitu ya, kalau kita lihat dari secara spasial, dari Google Mobility Report, mobilitas dan mobilitas sudah naik, tetapi ya jangan salah bahwa di balik tingginya mobilitas tersebut, kita juga memiliki tren outbreak yang lumayan tinggi. Nah, makanya kemarin pemerintah kemudian melakukan intervensi kesehatan yang saya rasa cukup sangat memadai, ya, menahan mudik. Nah, mudik yang ditahan ini, ya, kalau berdasarkan perhitungan kami, itu all in all sebenarnya, kalau ini sebelum pandemi, ya, mudik itu menghasilkan kurang lebih 300 triliun, ya, even more. Ya, karena ini saya cuma mencuplik di Jawa saja, bahkan kalau di seluruh Indonesia mungkin lebih besar lagi, tapi 70% ekonomi ada di Jakarta, di Jawa, sehingga ya ini mungkin sangat signifikan. Jadi kira-kira 300 triliun. Nah, cuma di masa pandemi, kalau berdasarkan simulasi kami yang lain, kalau mudik ini kemudian diperbolehkan, mungkin nggak sampai 300 triliun juga, karena ada beberapa constraint tadi. Ada willingness to spend yang tertahan, gitu ya. Terus kemudian ada faktor resiko dan seterusnya, sehingga paling banter gitu ya, kalau mudik kita bisa dapat antara 50 sampai 100 triliun. 100 triliun itu paling banyak. 50 triliun mungkin paling realistis. Oke, kita punya 50 triliun ya kalau dikeluarkan mudik. Cuma kita harus memasukkan juga faktor risikonya. Ketika mudik itu diperbolehkan, maka kan kasus infeksi proyeksinya meningkat. Meningkatnya kasus infeksi tersebut, kalau misalnya kita kuantifisir, ya, itu dengan biaya peralatan rumah sakit, terus kemudian industri yang harus tertahan, dan seterusnya, itu bisa sampai 100 triliun lebih, 100 sampai 130 triliun. Artinya, kalau misalnya tadi diizinkan mudik, 50 triliun dapat untuk ekonomi, tapi kemudian ada 100 sampai 130 triliun ongkosnya, sehingga tekornya bisa sampai 70 sampai 80 triliun. Nah, makanya kemarin itu suatu hal yang sebenarnya cukup baik. Dan kita lihat kan setelah lebaran, tingkat infeksi tidak meningkat secara signifikan. Kita itu tadi dari sisi intervensi kesehatan. Pemerintah sudah oke, segala macam, tinggal dijaga saja kredibilitas. Nah, dari sisi penggunaan teknologi, ya, tadi saya bilang bahwa ICT merupakan salah satu faktor penentu, ya, bagaimana UMKM ini bisa selamat atau bahkan bisa lebih baik, ya, dari performance sebelum pandemi. Hanya saja kalau kita bicara, ini data yang kami olah dari Sakernas, bahwa memang kalau yang menggunakan internet memang cukup banyak, ya, tetapi paling banyak itu untuk hanya untuk komunikasi, tapi untuk hal-hal yang produktif, ya, seperti promosi, transaksi, itu tidak terlalu signifikan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal yang harus kita perhatikan. Apabila kemudian UMKM ini kemudian digiring ke arah yang lebih produktif dalam menggunakan internet, maka dia sangat bisa survive dari pandemi. Oleh karenanya, ya, kalau misalnya kita bisa kemudian leverage UMKM yang mana adalah kontributor terbesar. Kalau kita lihat dari sektoral, ya, ekonomi, ini kontributor terbesar untuk ekonomi kita, UMKM, ini akan sangat signifikan sekali dalam meleverage perekonomian. Dan ya akan bisa untuk mensupport kegiatan global value chain, ya, global value chain di dari konteks perdagangan internasional. Dan pada akhirnya akan meleverage UMKM itu sendiri. Dan kalau UMKM sudah terleverage, pada gilirannya perekonomian juga akan terangkat. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melakukan semua itu perlu ada kolaborasi. Kolaborasi yang sifatnya quadruple helix. Yang mana di sini terdiri dari aktor-aktor seperti misalnya pemerintah, ya, sebagai ecosystem enabler. Kemudian industri, ada kemudian kampus, universitas, dan kemudian komunitas. Ini semua harus ada kolaborasi. Sehingga apa? Sehingga memunculkan, ya, hal-hal yang jauh lebih produktif, ya. Bagaimana meleverage UMKM itu salah satunya adalah melalui kolaborasi. Nah, dalam konteks ruang dan waktu, misalnya, ruang dan waktu ini suatu hal yang mahal. Ruang terbatas, waktu juga terbatas. Tetapi ruang dan waktu ini bisa menjadi unlimited, bisa menjadi sangat murah
apabila ada kolaborasi antar aktor. Ini adalah esensi dari hukum fisika yang disebut sebagai quantum entanglement. Apabila ada quadruple helix ekosistem, ada kolaborasi antar aktor, antar satu aktor dengan aktor yang lain, ruang dan waktu yang tadinya sempit, yang tadinya mahal, menjadi luas dan menjadi murah. Sehingga pada akhirnya, hal-hal yang produktif itu kemudian bisa dicapai. Saya rasa itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena sudah sampai waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Kanda Fitra atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin kita langsung ke Mbak Esti Arimi Putri mungkin. Apakah sudah bisa? Atau langsung ke Mbak Putri Khairunisa dulu, aktivis milenial. Mbak Putri Khairunisa. Mbak Putri. Baik, moderator. Iya ya Mbak. Mohon maaf sebentar. Langsung saja Mbak Putri Khairunisa. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan saya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak. Okay. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pergerakan perkumpulan gerakan kebangsaan Kota Mataram yang tentunya hari ini membuat forum yang sangat amat luar biasa untuk kita anak muda, tentunya bisa menginspirasi kita semua yang dihadiri oleh senior dan juga perwakilan-perwakilan dari pemerintah dan juga anak muda. Tentunya saya ucapkan salam hormat yang saya hormati kepada Menteri Investasi BKPM Kanda Bahlila Hadalia. Selanjutnya yang saya hormati untuk keynote speak kita juga Ibu Hari Nur Cahya Murni. Yang saya hormati juga tadi ada Kanda Ahmad Basara, Wakil Ketua MPR, ada Kanda Adila Sonos, Tim Pres, dan juga ada Ketua DPP KNP itu saya penghargaan pertama, ada Bang Arteria Dandan selaku Komisi 3 DPR RI, dan juga ada tadi perwakilan dari OJK NTB Bapak Farid Fatehan, tadi juga ada Fit Faisal Hastiyadi. Oke, langsung saja izin senior sesuai dengan tema hari ini yaitu usaha bangkit percepatan pemulihan ekonomi. Sebelumnya kita ketahui pada hari ini pandemi COVID-19 sudah hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya ekonomi ya. Karena ekonomi hari ini mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan pertama dan kedua 2020, dan ini menjadi implikasi dari peristiwa tersebut dan berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan. Dan dalam mengembalikan keadaan ekonomi ini memang butuh bahu-bahu kita, milenial dan seluruh masyarakat Indonesia, karena memang benar-benar ini sangat
mengena di sampai sendi-sendi kehidupan kita, dan tentunya ini bukan hanya di negara kita, tapi di hampir seluruh negara, dan ini menjadi PR kita bersama, gitu ya. Tentunya upaya dalam mengembalikan keadaan ekonomi hari ini, menurut perkiraan ya di tahun ini 2021 ekonomi Indonesia akan kembali pada angka yang luar biasa lebih tinggi dari sebelumnya, gitu ya. Dan untuk mencapai ekspektasi tersebut kan kita juga ada beberapa faktor-faktor, dan salah satunya adalah dukungan kita terhadap program-program pemerintah untuk bisa membangkitkan ekonomi, serta kita juga bisa menyusuri terhadap fase perkembangan pemulihan pandemi kali ini. Karena pandemi COVID-19 ini kan sudah membawa dampak yang sangat signifikan ya terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia juga. Berbagai perubahan drastis pun dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat juga sudah mengubah interaksi jual beli di pasar, dan beberapa industri sudah mengalami keterpurukan yang sangat dalam, beberapa lainnya juga mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi gitu. Karena secara keseluruhan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang memang cukup menakutkan gitu, dan oleh karena itu sebenarnya berbagai strategi pun sudah diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian gitu, sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan dan memperhatikan situasi yang ada hari ini gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah perlu kita kaji atau kita lihat bahwasanya ini pas untuk pemerintah, untuk anak muda juga, dan bagaimana anak muda berkolaborasi meningkatkan perekonomian tersebut. Karena situasi perekonomian saat ini kan sedang tidak sehat. Jadi pertumbuhan ekonomi pun berdasarkan perhitungan yang akhirnya pada kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan mencapai 2,97%. Pada kuartal kedua juga kurang bersahabat ya, dengan menunjukkan kemunduran di minus 0,32. Tapi kan ini semua sudah diberikan solusi-solusi dengan program-program yang biasanya pemerintah punya produk-produk yang memang ingin melaksanakan atau membangkitkan perekonomian itu sendiri. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan ya oleh pembicara sebelumnya, upaya-upaya pemerintah seperti apa, investasi yang sudah berjalan seperti apa. Nah, di sini hanya tinggal bagaimana posisi kita hari ini bisa mendukung program-program tersebut, karena Satgas Percepatan Investasi itu sudah dibentuk gitu ya, dan juga pembentukan Satgas sebagai langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini sendiri, khususnya di daerah ya. Ini sudah mulai dijalankan gitu, dan sudah berjalan dan sudah berkembang baik. Dan tentunya ini kan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja kemarin juga berfokus pada tugas bisa mengkonsolidasikan bagaimana substansinya itu sendiri. Dan peran anak muda hari ini, saya ya sebagai anak muda, apa yang bisa saya perbuat gitu. Dan ekonomi hari ini kan banyak sekali dengan cara kreativitas anak muda mendirikan UMKM dan menjadi salah satu peningkatan percepatan pemulihan ekonomi itu sendiri kan dengan adanya andil anak muda, dengan percepatan UMKM, dengan adanya program-program UMKM yang juga didukung oleh pemerintah, ini kan salah satu wujud kepedulian pemerintah juga. Jadi sosialisasi cipta kerja juga dan peraturan serta pelaksanaannya juga kemarin kan dari lembaga kementerian itu kan seluruh pihak merasakan gitu ya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana cara kita sebagai melihat dengan adanya program cipta kerja, melihat dari sisi positifnya itu ya, ini untuk bisa membangkitkan perekonomian gitu. Sementara Satgas juga kan sudah fokus gitu ya melakukan tugasnya untuk pengawalan debat unneking, juga terus bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada terhambat atau belum terrealisasi. Hari ini kita punya Satgas gitu yang sudah dibentuk, dan kita bisa saling mendukung satu sama lain sehingga semakin meningkatkan kepercayaan kita untuk bisa meningkatkan perekonomian, dan tentunya untuk mempermudah dan juga menambah kepercayaan investor ya, dari lokal maupun asing, untuk berinvestasi, untuk menaikkan daya saing, dan kemudahan-kemudahan terus
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu kerja lapangan kerja hari ini sudah semakin meningkat dan hari ini banyak juga meskipun ya dirasakan bahwasanya meskipun hari ini anak muda banyak yang terkena imbas adanya COVID-19 tapi yang tidak anak muda hari ini tidak putus asa mereka punya ide-ide yang kreatif memberikan solusi yang masif memberikan pendidikan yang kreatif. Nah hari ini kan tinggal bagaimana pemerintah dan kita sebagai anak muda bisa mengimplementasikan mendukung apa yang menjadi program-program untuk peningkatan tersebut karena hari ini pemerintah juga terus berupaya yang menjaga keseimbangan perkembangan ekonomi dan kesehatan untuk mengajak publik mendukung bagaimana mensukseskan program vaksinasi nasional yang dengan mendorong Indonesia sekarang ini menjadi salah satu pusat ataupun menjadi tumpuan untuk menaikkan pemulihan ekonomi nasional pada saat ini. Dan juga apresiasi hari ini kita bisa berikan kepada pelaku industri yang terus berjuang menjalankan usaha di tengah gempuran badai pandemi. Tentunya kita juga berkomitmen membangkitkan ya bagaimana apa namanya percepatan perekonomian di daerah juga. Dan saya beberapa kemarin ini ada beberapa ketemu dengan stakeholder kawan-kawan mahasiswa dan yang lainnya hari ini mereka merasakan adanya bantuan UMKM yang tentunya bantuan UMKM ini sangat amat membantu di tengah pandemi COVID-19 ini karena di tengah COVID-19 ini banyak sekali anak muda yang hari ini kehilangan pekerjaan yang tentunya mereka sebenarnya butuh perhatian karena mereka biasanya punya ide tapi mereka tidak punya keterbatasan gitu ya, mereka punya keterbatasan ekonomi yang akhirnya membuat ide mereka buntu gitu dan akhirnya hari ini punya beberapa program-program yang bisa membangkitkan atau membantu anak muda hari ini seperti ada program untuk mahasiswa itu ada bantuan UMKM-nya dan hari ini kita juga bisa mendukung adanya percepatan ekonomi demi percepatan ekonomi kita mendukung mensukseskan vaksinasi. Nah itu sebenarnya adalah langkah-langkah dan juga anak muda yang hari ini kita harus lakukan untuk yang lainnya sudah disampaikan oleh senior jadi saya sedikit menambahkan saja kita bisa berdiskusi apa yang ingin ditanyakan, tentunya saya juga bisa melalui WhatsApp ataupun Instagram. Instagramnya nanti bisa di-share di grup acara siang hari ini. Dan juga kebetulan saya juga ada apa namanya biasanya bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kawan-kawan setelah acara. Boleh di WhatsApp aja. Kalau mau diskusi juga kita boleh nanti dari WhatsApp ataupun Instagram di DM aja. Moderator. Terima kasih banyak. Saya hanya menambahkan sedikit aja. Tadi sudah disampaikan dari senior-senior dan juga yang memang sudah pakarnya. Izin saya juga masih sambil kerja. Mohon maaf. Jadi saya sambil mendengarkan saja. Ya, enggak. Terima kasih Kak Putri Karnisa atas pemaparannya. Nah, jadi perwakilan dari kaum milenial. Beliau juga aktif juga aktivis perempuan. Dan KPI Pusat, terima kasih atas pemaparannya terkait dengan keuangan di tengah pandemi. Mungkin langsung ke narasumber selanjutnya ada Mbak Esti Arime Putri. Mbak Arime Putri, apakah sudah bergabung? Izin moderator senior kebetulan masih ada dilanjutin untuk acara selanjutnya saya melanjutkan pekerjaan karena ini masih jam kerja masih ditunggu deadline ini sampai jam 3 mohon izin sekali saya sangat berbangga hati dan berbahagia bergabung di dalam forum ini, tapi kesempatan bergabung sampai akhir hari ini belum bisa, nanti bisa kita lanjutkan dari chat yang tadi saya sampaikan. Terima kasih.
seluruh peserta, salam sejahtera semuanya, sukses selalu. Terima kasih moderator. Sama-sama Mbak Putri. Ya mungkin langsung ke Mbak Arimi Putri. Beliau ini salah satu perempuan hebat yang ada di DKI, anggota DPRD DKI Jakarta, politikus Partai Gerindra. Ya. Assalamualaikum, salam kenal. Selamat sore. Yang saya hormati keynote speaker kita Bapak Bahlil Laladia, Ibu Dr. Hari Nur Cahya Murni, Bapak Fadil Falateha, Dokter Bapak kita Agung Laksono, dan narasumber kita juga Bapak Ateria Dahlan, saya sendiri Mbak Putri, salam kenal, dan Mas Haris Pratama, Ketua Umum KMPI Jakarta Pusat ya. Usaha dalam hari ini, mohon maaf tadi saya baru bisa gabung, saya baru dari perjalanan dinas. Jadi hari ini kita akan bahas tentang usaha bangkit percepatan pemulihan ekonomi. Saat ini Indonesia masih dalam pandemi COVID-19 dengan kondisi kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional yang belum membaik sejak awal tahun 2020. Memburuknya perekonomian nasional tersebut disebabkan oleh minimnya atau berkurangnya interaksi sosial dan aktivitas sosial yang hampir terjadi di seluruh pelosok tanah air akibat dari pandemi COVID-19. Hal ini juga terjadi sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial PSBB yang harus kita patuhi oleh seluruh komponen masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, kita dihadapkan pada pilihan antara mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan rakyat dan memilih untuk memulihkan perekonomian. Nah, membangkitkan perekonomian dan usaha rakyat sangat penting bagi kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta ini. Membangkitkan perekonomian dan usaha rakyat berarti juga harus terlebih dahulu membuat rakyat sehat, bebas dari pandemi COVID. Dan COVID ini pertama kali yang terjadi dalam sejarah sejak Indonesia merdeka. Ini krisis moneter yang lebih parah dari 9, karena krisis ini kan pertama menyangkut dengan krisis di bidang kesehatan menyebar ke ekonomi. Jadi untuk melindungi dan menyelamatkan segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia dari meluasnya bahaya pandemi COVID-19, untuk memperbaiki perekonomian nasional, khususnya kalau kita di DKI, yaitu ya kita lebih fokus ke UMKM. Dan untuk menguatkan daya beli masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret penanganan COVID-19. Nah, mungkin kalau nasional, kita bisa sebut dengan PEN. Hal tersebut terlihat dari kebijakan anggaran pada tahun 2020. 2020 itu mungkin kalau sekarang kita kan menuju ke pemulihan ekonomi. Tahun 2021 yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar 699,1 triliun. Nah, usaha bangkit dan percepatan pemulihan ekonomi. Apa aja yang didukung oleh kondisi yang memungkinkan untuk bangkitnya sebuah usaha. Model usaha, iklim, lingkungan, dan daya beli masyarakat termasuk dukungan pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa kebijakan fiskal, perizinan,
dan lainnya yang berpihak kepada pelaku usaha, khususnya usaha UMKM, sangat diperlukan, merupakan komponen bangkitnya dunia usaha, khususnya UMKM. Untuk optimalize pencegahan dan penanganan COVID-19 perlu dilakukan secara terus-menerus, serius sinergi oleh pemerintah daerah dan seluruh stakeholder bersama rakyat hingga berakhirnya wabah penyakit ini. Pemerintah tidak cukup tanpa masyarakat involved, karena pencegahan juga dimulai juga dari rakyat dan terus untuk ke pemerintahan. Program pemulihan ekonomi atau PEN merupakan dedikasi pemerintah, program dedicate yang didedikasikan, yang difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus upaya penanganan dan pencegahan pandemik COVID-19 secara meluas. Program ini menjadi bagian penting dari kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Penggunaan PEN yang bersumber dari APBD diharapkan berjalan lancar, efektif, efisien, akuntabel, sesuai dengan amanat UU nomor 17 tahun 2023 tentang keuangan negara, bahwa anggaran berbasis kinerja sehingga perlu adanya pengawasan penggunaan. Selaku warga negara dan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta yang mendapat amanat untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, saya ingin mengajak kepada anggota Dewan dan seluruh komponen masyarakat di daerah untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana PEN di daerah masing-masing untuk memastikan bahwa program kegiatan ini berjalan lancar, efektif, bermanfaat, accountable, sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rimi atas pemaparannya, luar biasa Ibu. Jadi kita mendapatkan ilmu yang baru juga terkait dengan masalah keuangan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Tentu tidak lain dan tidak bukan itu perang kita bersama untuk mengembalikan, memulihkan kembali perekonomian dan keuangan negara, daerah di tengah pandemi ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Arimi Putri atas pemaparannya. Ya, sebelum kita masuk ke kanda arteria, karena beliau lagi di atas pesawat, beliau pembicara terakhir, mungkin langsung dulu ke sesi pertanyaan. Kanda Ketua KNPI lagi ada rapat, tapi beliau sempat chatting sama saya, ada perwakilan, tapi sampai sekarang belum muncul juga perwakilan dari KNPI. Mungkin langsung ke sesi pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan. Karena kami sudah sediakan door prize juga dari kerjasama, ada dari Mbak Putri Kain Indonesia, ada buku, ada dari Next Politika juga. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan di Ibu Arimi Putri mungkin dari OJK, silakan mungkin dari Bank BPR di Dompu yang ingin bertanya. Bagi pesertanya, silakan hidupkan suaranya, sebut nama dan alamatnya, dan dari mana. Dan Bapak, Ibu yang ingin bertanya. Saya Bang Ridwan,
dari Jabar. Oh ya, silakan Pak, silakan Pak. Ingin bertanya kepada siapa, Pak? Ke yang ada aja lah paling yang oh, iya, bisa. Jadi pertanyaan saya ini di tengah sulitnya ekonomi ya di pandemi ini ya COVID ini saya mungkin petani milenial lah ya di sini sangat kesulitan sekali gitu ya terutama untuk harga yang luar biasa naik turunnya itu terutama untuk harga-harga sayuran. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana mungkin tips atau cara kami para petani di desa bisa bertahan untuk menghadapi pandemi COVID ini satu itu dan untuk meningkatkan ekonomi kami bisa supaya bisa tetap stabil gitu mungkin itu mungkin pertanyaannya karena kami jujur para petani di sini lumayan apa ya dengan adanya COVID ini penghasilan kami lumayan drop lah gitu itu paling bang pertanyaannya terima kasih ya terima kasih Mas atas pertanyaannya mungkin langsung saja dijawab oleh mungkin bisa dijawab oleh Mbak Arimi Putri ya terkait dengan bagaimana tips para petani ini bisa bertahan di tengah COVID untuk meningkatkan perekonomian petani yang stabil. Kira-kira bagaimana tipsnya Mbak Arimi Putri? Ya, mohon maaf tadi yang bertanya dengan siapa? Dengan Pak siapa? Lupa saya Ridwan dari Ridwan. Jawa Barat. Pak Ridwan, jadi mungkin saya akan berbicara di sini menjawab pertanyaannya dengan skala karena saya memang dari DKI, namun dalam skala nasional di DKI kita memang selama pandemi ini solusi dan langkah yang kita lakukan adalah kita benar-benar fokus pada UMKM. Karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Jadi untuk para, memang kalau untuk para petani mungkin ini pertanyaannya lebih ke DPR RI ya, tapi saya sekilas tentang dengan saya pelajari dan saya bukan pelajari saya dengar menterian Bang Sandi jadi datang dengan konsep dengan desa kreatif gitu. Desa kreatif itu adalah desa-desa yang berenergi dan diferensiasi. Apa itu? Jadi di Jawa Barat contohnya ini Pak Ridwan dari mana? Untuk Saya Garut Bu, saya Garut. Ya di Garut. Nah di Garut itu pernah saya dengar. Jadi mungkin ini mungkin memang pertanyaannya untuk DPR RI, tapi memang saya suka pelajari juga dan suka dengar program-program yang ditawarkan oleh Bang Sandi gitu. Jadi di Garut itu jadi desa-desa kreatif. Nah desa di kementerian ini untuk salah satu membantu perekonomian UMKM. Jadi kan sekarang kan UMKM ini jarang banget untuk yang bisa kumpul-kumpul. Jadi diadakan dengan UMKM digital gitu. Dan salah satu untuk bantuan pemulihan untuk para petani juga bisa dilakukan untuk bantuan tunai langsung kepada warga. Salah satunya. Dan kalau yang di Garut, saya pernah dengar ada jadi daerah Garut itu ada tourism yang sangat saya lupa namanya apa tapi benar-benar terkenal banget di situ. Nah, jadi mungkin dari milenial dari segi petani ini memang semua sih untuk memper
kuat ekonomi domestik, jadi semuanya harus dilakuin dari belanja pemerintah gitu. Jadi benar-benar inisiatif yang harus dilakukan untuk dukungan para petani ini harus dilakukan benar dari pemerintah. Contohnya nggak import beras, jadi semua ini kegiatan jual beli dilakukan di lokal area gitu. Mungkin itu caranya, salah satu cara untuk bagaimana para petani bisa survive di masa pandemi ini. Sebenarnya di masa pandemi ini bukan hanya para petani yang merasakan ini gitu. Kita nggak bisa pukul rata semuanya diri, tapi semuanya sekarang ini dalam keadaan terpuruk gitu. Jadi memang ini keadaan yang belum pernah terjadi di dunia, dan kita bukannya meraba-raba, tapi benar-benar mencari solusi pemerintah bagaimana kegiatan ekonomi bisa sedikit pulih. Sekarang kita kan menuju pulih gitu. Setelah ini, setelah keadaan yang lumayan terpuruk tadi, sekilas ada tadi yang dari middle class itu sekarang itu memasuki perekonomian yang terpuruk gitu. Jadi kita sekarang mengalami krisis, bukan krisis perekonomian aja, namun di masyarakat juga gitu. Ya, yang lebih jadi masalahnya lagi, di tengah harga-harga yang tidak pasti dan harga naik turunnya juga sangat drastis, itu harga pupuk yang kayak gitu kan sekarang nggak subsidi ya, kecuali yang ada kartu tani. Yeah. Nah, sementara distribusi untuk kartu tani sendiri tidak semua petani dapat kartu tani gitu. Contohnya saya sampai hari ini belum dapat kartu tani. Padahal mata pencarian saya dan keluarga juga petani semua, tapi sampai hari ini saya belum dapat kartu tani. Jadi untuk pembelian pupuk cukup, pertama kesulitan, yang kedua harga cukup mahal, dengan harga jual nanti sayuran juga cukup rendah gitu. Nah, itu yang membuat kami double menderita lah, menderita gitu paling. Nah, ya, pertanyaan saya mungkin satu harapan, yang kedua solusi. Harapannya mudah-mudahan sih bisa didengar oleh stakeholder ya, mengambil kebijakan supaya mungkin bisa mencarikan solusi untuk kami gitu, para petani di desa gitu paling, Mbak Ari. Mungkin pertanyaannya aku tampung dulu, karena aku kok tahu sih, kalau di desa kan ada bantuan dana desa ya. Ya, betul. Ya, betul. Kalau di Jakarta, mungkin saya akan menjawab secara nggak bisa gamblang menjawab secara bantuannya di desa, karena memang aku fokusnya di Jakarta. Kalau memang di Jakarta itu ada dari ke apa? Kalau dari di Jakarta itu benar-benar fokusnya ke UMKM gitu. Jadi kita kok ada dampingan. Jadi kita kan sistem jemput bola, di mana nanti dari misalnya cowok dari suku dinas perekonomian atau ini datang untuk buat pendaftaran nih. Jadi misalnya ada jenis minuman sekarang yang lagi ngetren, bisa kerjasama dengan Pemprov DKI gitu. Jadi misalnya apa, kopi teh tarik atau apa gimana, bisa nanti dilakukan sistem jemput bola, kalau bisa didampingi dari sudin-sudin, contohnya misalnya dari Jakarta Selatan ke kecamatan mana, dikirim nanti koordinasi dengan PJLP-nya. Dengan PJLP-nya bisa datang untuk mendampingi pendaftaran untuk menjadi mitra dengan Pemprov DKI. Itu salah satu banyak yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Mungkin kalau di desa memang UMKM kemarin itu bantuan dananya seperti yang pendaftaran yang kemarin ya, yang itu mungkin saya nggak, bukan kapasitas saya juga untuk jawab di seputaran dana desa ini, karena memang ini mungkin ranahnya DPR RI.
Moderator takutnya maksudnya aku tapi mungkin bisa dijawab juga oleh Kanda Fitra Faisal. Iya tadi Pak Ridwan dari Jawa Barat ya. Kita begini, jadi saya bagikan pengalaman saya saja ya. Jadi dan tadi sebenarnya saya sudah sampaikan juga bahwa sektor-sektor yang tumbuh selama pandemi itu sebenarnya hanya terbatas gitu ya. Tapi ada beberapa yang cukup mencorong. Salah satunya ICT. Nah, sektor pertanian seharusnya juga tumbuh positif. Nah, permasalahan dari sektor pertanian di sini adalah dari sisi logistik. Kenapa kemudian dia bisa produksi, tapi kemudian dari sisi distribusinya terbatas, sehingga pada akhirnya apa? Ya, keuntungannya juga tidak terlalu signifikan. Bahkan justru selama pandemi kita melihat bahwa data nilai tukar petani ya, justru memburuk. Nah, sebenarnya solusinya, ya, ini sebenarnya solusi anekdotal, bukan saya belum betul-betul melihat datanya, karena memang datanya masih sangat terbatas. Tapi kalau salah satu karakteristik dari sektor ICT adalah dia bisa engage dengan sektor-sektor yang lain. Dia tidak hanya terkarantina pada satu sektor tertentu saja, dia bisa menjadi platform untuk bisa menghubungkan dengan sektor-sektor yang lain. Secara anekdotal saya bisa ceritakan bahwa saya mengelola beberapa startup dan startup tersebut di bidang fintech, justru selama pandemi, kita mengalami kenaikan transaksi hingga ratusan persen di platform kami gitu ya, sehingga saya melihat bahwa ICT adalah salah satu sektor yang cukup mencorong dan dia bisa kemudian membantu perkembangan sektoral di tempat-tempat yang lain. Saya juga share pengalaman saya dua hari kemarin saya menjadi subject matter expert di kolaborasi antara State of Berlin dengan Pemprov DKI. Itu kita melakukan semacam dialog multi stakeholders atau multi pemangku kepentingan. Di situ ada kampusnya, di situ juga ada komunitas, di situ juga ada pemprovnya terutama, dan juga kemudian ada contoh-contoh sukses dari negara-negara lain. Sebagai contohnya dalam hal ini adalah di Jerman. Nah, secara kontekstual kita melihat bahwa ICT itu bisa menjadi penolong. Tadi saya sampaikan juga bagaimana tidak hanya bisa survive, tetapi juga bisa leapfrogging. Ya, kalau kita lihat dari data, justru selama pandemi ada 1 juta entrepreneur baru. Ya, kenapa? Karena terdorong dari keadaan. Mungkin karena mereka harus di PHK, kehilangan pekerjaan. Ya, kita lihat di unemployment rate di Jakarta dan juga Indonesia secara umum itu meningkat secara cukup signifikan selama pandemi karena pembatasan dari sisi mobilitas, dan itu memang menghantam ya sektor-sektor tertentu, terutama sektor-sektor yang mengandalkan mobilitas. Pertanian, sektor pertanian juga tidak terlepas dari kendala tersebut. Tetapi ya kalau kita lihat justru gitu ya, orang-orang yang terpinggirkan ini punya peluang baru gitu ya. Kalau kita lihat dari data, sekali lagi entrepreneur ada 1 juta peningkatan entrepreneur baru selama pandemi. Secara anekdotal saya juga mengasuh kolom atau mengasuh dialog rutin gitu ya dengan UMKM, dan kita melihat bahwa UMKM binaan kita itu juga mengalami peningkatan transaksi dan peningkatan profit yang signifikan justru malah selama pandemi. Sekali lagi, itu kalau dia bisa memanfaatkan keberadaan dari platform digital tersebut. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya kok kalau untuk menguasai teknologi kemudian beradaptasi dengan tingkat perkembangan sektoral di sektor ICT, kan nggak semua orang bisa mengakses itu. Nah, dari data kita melihat bahwa tingkat penetrasi teknologi, terutama smartphone, itu sudah sangat signifikan. Bahkan itu sangat inklusif, masuk ke desa-desa gitu ya. Cuma masalahnya, 70% lebih dari penggunaan smartphone itu adalah masih untuk komunikasi. Komunikasi adalah satu langkah ya. Tetapi itu kemudian kalau untuk kemudian menjadi lebih produktif, dia harus ditingkatkan untuk transaksi dan juga aktivitas promosi. Nah, ini yang kurang. Komunikasi saja tidak cukup, karena komunikasi belum tentu suatu hal yang produktif. Sehingga sebenarnya tinggal di Twitch saja gitu ya, tidak merupakan suatu hal yang sangat sulit juga gitu ya untuk kemudian mengubah kebiasaan dari masyarakat. Ada beberapa contoh sukses, tentu ada beberapa yang gagal juga. Tapi saya rasa di mana ada kesulitan, di situ ada peluang.
Ya, terima kasih Kanda Fitra Faisal atas pemaparannya. Jadi ada dari Pak Yasin yang bertanya mengenai UMKM. Apakah UMKM ini bisa dimasukkan di Indomaret atau di Alfamart menjual produk yang ada di UMKM? Mungkin bisa dijawab oleh Kanda Fitra mungkin atau Ibu Arimi Putri. Mbak Arimi Putri mungkin. Maaf tadi internetnya ini pertanyaannya. Pertanyaannya apakah produk yang ada di UMKM itu bisa kita jual di Indomaret, Alfamart? Ya, kalau menurut saya itu sangat memungkinkan karena memang mungkin itu jangkauannya akan lebih luas dan lebih kalau dilihat dari ini lebih akan karena kan yang pertama jadi kemarin ini kita saya kemarin ngobrol-ngobrol tentang desa kreatif. Desa kreatif ini akan masuk ke DKI. DKI ini jadi nanti bakal fokus kepada industri home industry di mana kita angkat gitu loh. Kita angkat jadi gimana home industry ini bisa mempunyai platform seperti brand-brand besar. Brand-brand besar ini kan mudah sekali untuk reach out ke ya ke outlet-outlet besar seperti Indomaret, seperti Carrefour dan semua gitu. Jadi di sini di desa kreatif ini yang akan masuk ke DKI juga akan kita buat seperti pelatihan, terus bagaimana konsep semua itu kita buat dari branding image, dari mungkin dari logo desain semuanya itu menarik. Jadi kita semua itu bakal mengadakan pendampingan gitu dari untuk membuat gimana brand ini bisa syukur-syukur bisa masuk ke, karena sekarang kan konsepnya memang semuanya sudah digital ya, digital dan semua ini sekarang everything's easy gitu. Jadi semuanya instan dalam artinya sekarang daya beli kita tadi jadi sekarang konsepnya adalah cash is king gitu. Uang cash itu adalah raja sekarang karena sekarang orang-orang itu sudah beralih benar-benar semua ke digital gitu. Jadi dengan konsep digital ini kita bisa bantu untuk branding UMKM syukur-syukur bisa ke mancanegara. Kenapa? Karena bisa maksudnya inner city, sister city dulu yang kita bisa rangkup. Jadi bisa ntar bisa siapa tahu saya nggak bisa sebutin brand tapi siapa-siapa ntar bisa kirim produknya ke negara tetangga gitu kan. Itu kan tetap aja ada exchange currency gitu loh, ada daya jual beli gitu, ada there's a value untuk jual beli di situ. Jadi ada transaksi, ada value jual beli. Jadi di desa kreatif ini yang akan masuk ke DKI ini kita bakal buat pelatihan gimana brandnya itu. Jadi dari mulai misalnya nanti para turis yang datang ke Indonesia kalau kan atau enggak sekarang perjalanan hanya domestik bisa datang ke itu, jadi kita bantu untuk marketing brandingnya dari notifikasi pertama dari SMS gitu. Jadi produk-produk lokal ini bisa dibantu dan diasis dan ini kolaborasi dengan kementerian dan Pemprov DKI juga gitu. Jadi pelatihan dini yang dilakukan pertama kali dari segi pertama kan orang pasti ngeliat dari branding itu ketika masyarakat mengetahui suatu brand dan appreciate brand, pasti mereka ingin rasa membeli, memiliki, dan seterusnya. Saya rasa itu dari saya. Iya, terima kasih jawabannya dari Mbak Arimi Putri. Mungkin dari Pak Bambang dari OJK bisa menjawabnya juga. Pak Bambang? Baik, terkait dengan pertanyaan mohon izin apakah
UMKM bisa masuk Indomart atau Alfamart menjual produk yang ada. Pengalaman yang ada di beberapa tempat yang saya ketahui memang ada perjanjian yang harus disepakati itu ya, ada perjanjian kontrak baik itu jumlah, kemampuan supply, dan yang sering dilakukan adalah adanya surat pernyataan kesediaan untuk melakukan recycle produk, misalnya terjadi kadaluarsa dan sebagainya. Jadi sekarang tergantung kesepakatan ini di beberapa Alfamart yang di Lombok, di Provinsi NTB ini, saya lihat ada beberapa produk UMKM yang dipajang di situ. Tapi memang ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang harus dipenuhi. Yang kedua mungkin saya ingin menyampaikan, di OJK itu ada marketplace yang namanya UMKMU. UMKMU ini adalah suatu marketplace yang digagas oleh OJK yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan pelatihan training of trainer terhadap para pelaku industri, para pelaku UMKM yang baik dari fashion, kemudian kuliner, produk-produk kerajinan di kantor OJK. Kami langsung mentrainer para pelaku usaha itu untuk melakukan pendaftaran langsung ke platform UMKMU. Di situ mereka bisa diakses oleh di seluruh Indonesia, di seluruh kantor OJK, pegawai OJK beserta seluruh keluarganya. Jadi marketplace ini bersifat nasional yang bisa juga menawarkan produk. Seperti yang sudah disampaikan pada pembicara sebelumnya, memang untuk saat ini proses pemancaran memang mengandalkan digital, sehingga perlu memang teman-teman dari UMKM juga harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi. Salah satu yang bisa ditawarkan oleh OJK tadi, silakan masuk ke UMKMU, bisa di search di internet, nanti langsung bisa melakukan pendaftaran, langsung menampilkan produk, kemudian termasuk transaksi dengan menggunakan rekening yang bersangkutan. Itu mungkin penjelasan dari saya sebagai tambahan dari penjelasan sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain, mungkin dari mahasiswa, mungkin ada mahasiswa juga nih dari Jakarta, ada Bung Sanan itu mungkin ingin bertanya. Halo Pak Sanan Al-Ghazali mungkin. Oh maaf Pak, untuk sementara ini belum bisa memberikan sebuah pertanyaan. Mungkin yang lain bisa, yang ingin bertanya silakan. Mungkin Pak Anwar Dopong mungkin, atau Bang BPR NTB Dompu. Kalau masih boleh Pak. Ya? Masih boleh saya bertanya? Iya boleh Pak. Yang tadi yang ke Pak Bang ya, yang OJK terkait yang UMKMU. Iya ya. Itu produk pertanian kira-kira bisa nggak Pak untuk diiklankan di situ atau di marketplace tersebut? Bisa Pak. Seluruh produk terkait UMKM silakan diiklankan di situ karena pilihannya memang semua produk. Oh semua produk ya. Oke siap Pak. Itu aja paling Pak pertanyaan saya. Makasih Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Cukup mungkin, Bang. Mungkin dari para partisipan yang lain mungkin ingin bertanya? Mungkin dari Ibu. Pak Arifuddin. Ya, ya Pak. Ya, Bu. Ya, saya Ibu Rahmatia dari Setia Bima. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya terkait dengan penyaluran dana KURS. Kalau di daerah biasanya penyaluran dana KURS itu terkadang masyarakat merasakan
apa ya, kayak ada semacam tembang kasih, misalnya apa namanya, pilih kasih gitu di dalam penyaluran kredit, khususnya kredit kurs. Jadi itu masih dikasih apa namanya kesulitan, prosedur-prosedur yang kami anggap rumit dan sulit gitu di dalam mendapatkan bantuan kurs. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita apa namanya meminta bantuan kurs yang di atas apa kisaran 200 juta itu akan dibebani dengan prosedur-prosedur yang kami anggap menyulitkan untuk UMKM itu sendiri. Jadi mohon penjelasan untuk bagaimana sih seharusnya yang bisa di apa mempermudah bagi masyarakat untuk apa namanya mendapatkan bantuan dana tersebut. Sehingga satu contoh kasus, pada awalnya pengajuan di sebelum Ramadan sampai sekarang masih terkatung-katung. Nah, itu kan padahal niatnya itu untuk bisnis di saat Ramadan dan sebagainya. Nah, mohon penjelasan bagaimana sih prosedur-prosedur yang harus dilakukan kalau apa ya untuk mendapatkan dana kurs itu sendiri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab sama Pak Bambang OJK. Baik, terima kasih. Sebagai gambaran awal kepada Bapak-Bapak dan Ibu terkait dengan penyaluran KUR ataupun kredit secara umum, yang pertama, pemberian kredit itu yang harus digarisbawahi adalah bantuan modal kerja. Jadi bantuan modal kerja, bukan mencari modal di awal lalu bekerja. Ini yang perlu dipahami dulu. Artinya bahwa ketika mau melakukan mengajukan kredit itu, bank itu akan melihat riwayatnya dulu. Itu yang terjadi. Makanya ada beberapa bank yang meminta laporan keuangan 6 bulan ke belakang. Itu artinya usaha itu sudah harus jalan dulu. Bagaimana bisa bank yakin? Dia akan memulai dari transaksi keuangan. Nah, itu makanya kenapa diupayakan harus ada report menabung dulu. Ya, itu ini yang harus saya sampaikan kepada para pelaku UMKM, harus ada riwayat menabung dulu, harus ada uang masuk kepada bank. Jadi bank itu bisa tahu berapa sih cash flow yang ada di dalam usaha ini. Kemudian transaksi-transaksi pembayaran itu diupayakan melalui bank itu dulu, sehingga bank itu tahu berapa kapasitas usahanya, berapa cash flow-nya, berapa pendapatannya, berapa biayanya, dia akan terekor. Terus yang kedua, biasanya bank itu akan memberikan kepercayaan secara bertahap. Jadi kredit yang diberikan itu mula-mula, contoh kasus misalnya 10 juta dulu, ketika dia sukses, naik kelaslah dia ke 50 juta, naik kelaslah dia ke 100 dan sebagainya. Kadang-kadang bagi bank juga sulit juga ujuk-ujuk misalnya memberikan dalam jumlah yang besar. Ini juga terkait dengan resiko. Jadi yang pertama yang harus dipahami dulu oleh para pelaku UMKM dan sebagainya, harus ada hubungan kerjasama, harus ada hubungan komunikasi yang baik dengan bank. Dalam arti harus ada tabungan, harus ada transaksi, laporan keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dokumen-dokumen lain yang terkait dengan kelayakan usaha. Jadi bank itu akan melakukan penilaian, Bu. Jadi akan melakukan penilaian sesuai dengan standar itu berapa sih layaknya kredit untuk dikasih. Di situ ada tim appraisal yang akan menilai berapa nilai agunan kalau memang persyaratannya agunan, sehingga nanti resiko itu tercover. Terkait dengan prosedur yang Ibu sampaikan itu bisa dikomunikasikan. Biasanya bank itu punya SLA, Bu. Banyak standar ketika mereka harus kapan melakukan penilaian dan kapan harus menyetujui atau menolak. Itu biasanya dikontrol ketat oleh SPI masing-masing, satuan pengawas internal. Dan kami juga di UJK juga banyak menerima pengaduan terkait dengan tidak direalisasikan dan sebagainya.
alasan yang disampaikan memang sering kali terjadi adalah ketidaklayakan. Ketidaklayakan ini bisa berasal dari jumlah kredit yang diminta terlalu besar, kemudian prospek usahanya dinilai dalam jangka panjang tidak, atau mungkin dari sisi demand and supply-nya, sehingga bank itu kan akan menilai. Atau yang berikutnya lagi bisa jadi karena karakter debitur mempunyai catatan hitam seperti SLIC, daftar layanan informasi keuangan, misalnya pernah minjam di tempat lain, kemudian dengan kolektibilitas yang macet, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor-faktor yang berpengaruh. Tetapi yang paling penting bagi kami dari sisi OJK terkait dengan permohonan ini, silakan berkomunikasi. Kalau memang apa kekurangannya, sampaikan kepada bank, kemudian penuhi aspek-aspek administrasinya, aspek agunan, kemudian yang paling penting adalah ibu bisa membuktikan kapasitas usaha, bisa membuktikan kapasitas kredit yang diminta itu akan sangat secure, aman dalam jangka panjang, sehingga bank juga aman gitu. Jadi kan kredit ini kan lebih kepada tingkat kepercayaan, Bu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan dari Ibu Rahmatia STIE Bima. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang atas jawabannya. Mungkin bisa dijawab juga sama Ibu Arimi juga ya, jika ada, sama Kanda Faisal. Cukup. Saya Iya, Bu. Silakan, Bu. Cukup dari saya. Ya. Mungkin ada dari pertanyaan yang lain? Ya, terima kasih Pak Arifin, Pak Arifudin, dan narasumber. Terima kasih. Ya, mungkin dari Kemendagri mungkin bisa menjawab, atau ada saran masukan untuk memperbaiki mungkin peserta yang lain yang ingin bertanya, mungkin dari Pak Farid Mahfud Maruf, dari Pak Hermanto mungkin, Pak Ampon, silakan ingin bertanya mungkin dari Pak Muhlis Kota Bima. Mungkin dari Pak Suryadin Dompu. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin karena apa Arteria juga belum sampai di bandara, masih di pesawat, mungkin langsung ke anu aja, mungkin ada calling statement mungkin dari Kanda Fitra, dari Ibu Putri. Saya cukup ya, tinggal mungkin bisa di wrap up saja, bisa diselesaikan. Iya, enggak. Mungkin dari sebelum kita tutup, saya sedikit mungkin. Karena saya sedikit mungkin terkait dengan. Ayo, silakan. Ya, saya sedikit mungkin terkait dengan closing statement, sedikit terkait dengan peran pemulihan ekonomi. Di OJK itu ada namanya tim akses percepatan keuangan daerah atau TPAKD. Sekarang sudah dibentuk di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia. Dan itu juga merupakan target indeks kinerja utama bagi OJK di daerah untuk membuka satu TPAKD per satu kabupaten atau kota. Jadi TPAKD ini adalah wadah forum komunikasi pimpinan daerah dan instansi terkait
untuk melakukan identifikasi dan percepatan kepada sektor-sektor unggulan. Ini sebagai gambaran informasi di Mataram, di NTB. TPAKD kita ada di TPAKD Provinsi, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Timur. Ini yang menarik yang ingin saya ceritakan terkait dengan yang di Lombok Timur nih. Tadi teman-teman TPAKD ya ada juga di dalam mengikuti webinar ini. Untuk di Lombok Timur ini, pemerintah daerah itu melakukan penganggaran melalui APBD, subsidi bunga KUR, untuk pembiayaan penggemukan sapi. Jadi dia menganggarkan dalam APBD itu sekitar 5 miliar kepada 5.555 orang petani sapi. Jadi kreditnya KUR itu sekitar 18 juta, mereka petani hanya membayar pokoknya saja, bunganya itu dibayar semua oleh pemerintah daerah. Nah sekarang kerjasama dengan Bank BNI, itu sudah terrealisasi hampir 2.000 orang petani. Nah ini luar biasa, pada saat itu OJK menggagas produk ini, forum TPAKD-nya, kita gandeng BNI-nya, kita gandeng pemerintah daerah, dan di situ betul-betul diawasi. Dan ini zero NPL. Zero NPL. Nah kemudian yang kedua, dinamakan dengan Lombok Timur berkembang. Kredit melawan rentenir tanpa suku bunga, tanpa bunga. Kemudian yang kedua, kita juga punya kredit yang namanya mawar emas melawan rentenir berbasis masjid. Ini merupakan basisnya adalah takmir-takmir masjid. Kemudian anggotanya ini adalah jamaah-jamaah masjid. Kita sudah membiayai hampir 900, hampir 1.000 orang. Itu berasal dari dana KORT, PT Bank NTB, Bank BPR, dan PNM Mekar. Ini masing-masing pembiayaan maksimal 1 juta. Itu juga yang dibayar juga pokoknya. Nah ini peran-peran ini kita dorong OJK melalui TPAKD ini berupaya untuk mencari sektor-sektor unggulan. Yang sekarang lagi digodok untuk industri seperti pertanyaan tadi, produk pertanian adalah porang. Ini porang lagi idola nih saat ini. Jadi saat ini sedang digalang untuk pembiayaan KUR porang. Ini sedang digagas oleh teman kita dari Bank BNI. Termasuk mendatangkan off-taker yang mereka menyediakan bibit dan termasuk nanti yang sebagai pembeli akhir dari produk porang itu. Nah, ini contoh-contoh konkret yang kita lakukan di Provinsi NTB, bagaimana produk-produk unggulan itu kita angkat, kemudian bagaimana kebersinambungan dari program itu tetap kita bisa jaga. Itu sekedar gambaran informasi sebagai bahan pelengkap dan closing statement kami dari OJK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang. Mungkin ya. Mungkin dari Ibu Arimi Putri. Ya, mungkin ada closing statement dari saya. Mungkin dalam strategi pemasaran online di masa pandemi ini, kita harus benar-benar untuk UMKM, strategi branding melalui kemasan produk, terus kita juga harus merumuskan strategi marketing untuk UMKM juga, dan pelaporan keuangan, program pelaporan keuangan untuk UMKM. Saya rasa itu, sekali lagi, yang untuk, karena memang kita sekarang ini di era digital, strategi branding itu sangat benar-benar menjadi alat vital dari pemasaran, strategi pemasaran online di masa pandemi. Sekali lagi, terima kasih. Salam kenal dari saya, Mada Dombojo. Saya orang... bisa loas toin untung bojo. Iya, toin untung bojo ita. Iya. Iya ta. Iya, kalian bade semuanya, makasih udah, salam hormat untuk semuanya. Mohon maaf atas nama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pak Bambang, Sae Ari, itu bahasa bojonya.
dan semuanya para narasumber. Makasih, salam kenal. Senang sekali saya diundang dalam diskusi ini. Kelembo Ade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelembo Ade sama Ibu. Ya. Makasih. Mungkin, ya sama-sama, Bu. Ya, mungkin dari Tanda Fitra. Saya izin pamit. Makasih semuanya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jadi, dari Kak Fitra. Saya sudah selesai. Ya, cukup saja sih, Bu. Ya, mungkin dari Kemendagri, mungkin terakhir. Mungkin dari Kemendagri, mungkin ada yang disampaikan, karena tanda arteria masih di atas pesawat nih. Ya, terima kasih para partisipan dan terima kasih juga kepada narasumber, Pak Bambang, Pak Fitra Faisal, dan para kenospik, dan Ibu Arimi Putri, Ibu Putri Kairunisa juga, atas waktu dan kesempatannya ikut join di webinar DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, karena acara kita sudah di ujung. Kita di ujung acara, yaitu yang di mana berbicara tentang keuangan tentu tidak bisa lepas dari kerja sama kolektif dan kolegial antara pemuda milenial, bahkan dari pemerintah daerah, bahkan ke provinsi, daerah, pusat, bahkan dari BUMN, OJK dan sebagainya sebagai stakeholder tertentu untuk bagaimana mengembalikan, memulihkan kembali perekonomian yang ada di Indonesia. Tentu ini menjadi harapan kita bersama supaya Indonesia lebih sejahtera, mandiri, dan sebagainya untuk menopang ekonomi kreatif. Mungkin itu saja webinar kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber. Sekian, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ikanda semua para peserta. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.